Ya, ini antusiasnya Masya Allah, Bu. Luar Ya, biasa. terima kasih, Mbak. Ditunggu-tunggu. Silakan. Ya. Mas Wahyu, sudah di-on-kan untuk live on itunya, streamingnya ya? Iya, sudah bulan nih. Alhamdulillah, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di YouTube channel Direktorat Sekolah Dasar TV. Perkenalkan saya dengan Lani. Alhamdulillah kita kembali lagi ya Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar dimanapun Anda berada. Kita saat ini akan apa namanya ya, kita berbagi, kita akan menyampaikan segala macam informasi terkait tentang penulisan ijazah sekolah dasar tahun 2020-2021 yang memang merupakan tupoksi kami dari Direktorat Sekolah Dasar Substansi Penilaian yang merupakan agenda tahunan. Masya Allah, antusias dari masyarakat luar biasa. Dan bisa kita mulai Bapak dan Ibu ya, yang kami hormati Ibu Direktur Sekolah Dasar, Bapak Ibu Dr. Andes Sri Wahyuningsih M.Pd., yang kami hormati Bapak Dr. Andes Abdul Mukti M.Ed. selaku pejabat fungsional PTP Muda, serta Bapak Sakti, Pak Bu Sumarni dan rekan-rekan yang saat ini sudah hadir di Zoom maupun di YouTube. Gitu ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memang mungkin dalam situasi yang masih memprihatinkan karena memang kita di Indonesia masih berada di tsunami ya, gelombang tsunami kedua dari apa namanya virus corona ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada dimanapun Anda berada tetap menjaga prokesnya dan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik di bidang pendidikan untuk seluruh peserta didik kita maupun orang tua di wilayah Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya mungkin memang agak telat ini ya, kurang lebih 30 menit karena berbagai karena teknis ya, karena memang Masya Allah ini Bapak dan Ibu, kita acara ini merupakan acara yang memang ditunggu-tunggu sekali, meskipun mungkin agak terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk bagaimana sih kita masih berbagi dan sharing terkait tentang apa namanya penulisan ya, penulisan ijazah sekolah dasar. Dan memang ini meskipun rutinitas setiap tahunnya, tetapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penulisan ijazah ini begitu. Jadi oleh karena itu kami menginisiasi tiap tahunnya, meskipun ini sudah menjadi hal yang biasa, tetapi tetap kami lakukan setiap tahunnya untuk sosialisasi ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara dan apa namanya mendengarkan arahan dari Ibu Dir, pertama-tama mari kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu marilah sejenak Bapak dan Ibu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan nanti diputarkan oleh host. Kepada Mbak Nasti dipersilakan. Indonesia tanah air, tanah ku, tanah ku.
kasih. Sebelum kita mengarah kepada Ibu Direktur, marilah bersama-sama kita membaca doa masing-masing Bapak dan Ibu agar kegiatan acara selama 3 jam ke depan insya Allah bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada yang hadir di Zoom ini maupun ya dimanapun Anda berada yang ikut mengikuti menyaksikan di YouTube di PSD TV, mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat dan tetap untuk menjaga imunnya dan menjaga protokol kesehatannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar yang kami hormati, marilah secara seksama kita dengarkan arahan maupun sedikit pencerahan dari Ibu Direktur Sekolah Dasar kepada Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsih MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rani atas waktunya. Suara saya bisa didengar, Mbak? Sangat jelas, Ibu. Dipersilakan. Okay, baik. Sangat jelas, terima kasih. Bu. Terima kasih, Pak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salam sehat. Salam semangat untuk kita semua dimanapun kita berada. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena melalui ruang virtual ini kita masih tetap bisa berinteraksi, sama-sama menyamakan persepsi untuk agenda menyiapkan legalitas putra-putri didik kita untuk jenjang sekolah dasar. Untuk itu terima kasih kepada seluruh kepala dinas atau yang mewakili dari seluruh kabupaten kota yang telah berkenan hadir pada ruang virtual ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan kepala sekolah maupun guru yang hadir melalui ruang Zoom meeting ataupun melalui YouTube channel yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan panitia Direktorat Sekolah Dasar. Begitu juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada pada kesempatan hari Sabtu yang luar biasa ini. Tentunya untuk daerah barat maupun daerah tengah dan daerah timur, kita mengalami waktu yang berbeda. Dan mohon maaf kalau barusan terjadi keterlambatan memulai acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, terima kasih juga kepada kawan-kawan panitia, kawan-kawan narasumber yang telah berkenan hadir. Ini ada kawan saya, ada Pak Abdul Mukti ya. Kemudian ada kawan-kawan guru yang lainnya yang berkesempatan hadir sebagai narasumber pada hari ini. Masa pandemi masih terjadi. Dan tentunya saat ini, khususnya di daerah Jawa dan sekitarnya, sedang mengalami peningkatan fluktuasi terhadap terpaparnya masyarakat dari virus COVID-19. Ini sungguh kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua, namun jangan cemas, yang terpenting kita semua bisa menjaga perilaku kita, kedisiplinan kita, akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Ini menjadi penting. Perubahan perilaku khusus di masa pandemi ini terhadap bagaimana kita mempersiapkan kedisiplinan kita, perilaku kita untuk menjaga hidup bersih dan sehat. Kedisiplinan kita akan protokol kesehatan, tentunya ini akan bisa mengalahkan virus COVID-19. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk di akhir Juni ini bahkan seluruh kawan-kawan tenaga pendidik bisa mendapatkan vaksin sebagai upaya untuk mempersiapkan imun tubuh kita. Bisa sama-sama kuat menjaga diri kita untuk terhindar dari paparan COVID-19. Namun saya juga menyampaikan keprihatinan yang sangat dalam kepada kawan-kawan guru atau peserta didik yang saat ini sedang mengalami perawatan akibat terpaparnya virus COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan Bapak dan Ibu semuanya,
kita untuk sektor pendidikan dengan berbagai alasan, dengan berbagai persoalan yang dihadapi baik oleh sekolah, oleh kawan-kawan guru, oleh orang tua khususnya, kita semua sedang ada dalam dilema. Dilema terhadap apa? Terhadap kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pembelajaran tatap muka secara terbatas yang akan kita mulai di awal tahun ajaran baru 2021-2022 ini merupakan agenda penting. Kenapa? Karena untuk daerah-daerah yang berada di zona hijau dan zona aman terhadap paparan COVID-19 dari 514 kabupaten kota, ini harus kita dorong untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Mengapa? Konsentrasi kita bersama untuk mengantarkan anak-anak kita, masyarakat kita, untuk tetap sehat dan selamat, ini tetap menjadi prioritas kita bersama. Tetapi hak anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan ini juga menjadi prioritas yang tidak kalah pentingnya. Mempersiapkan anak-anak kita agar tidak terjadi learning loss di masa BDR yang sudah cukup lama kita lakukan. Bahkan negara kita termasuk yang lumayan agak lambat. Kawan-kawan di Satuan Pendidikan, di sektor pendidikan kita mempersiapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kebijakan SKB 4 Menteri sudah beberapa kali, bahkan saat ini kita sudah menggunakan SKB 4 Menteri yang keempat yang diterbitkan di Maret 30 Maret 2021. Ini semua merupakan upaya kita bersama, upaya pemerintah mendorong agar khususnya daerah-daerah aman, zona hijau, mari kita persiapkan pembelajaran tatap muka terbatas untuk menjawab, untuk menyelesaikan kekhawatiran kita bersama terhadap terjadinya learning loss, terhadap terjadinya kedisiplinan anak-anak kita yang mulai terkikis. Misalnya anak-anak kita karena tidak lagi ada agenda berangkat ke sekolah setiap hari, setiap jam yang sudah ditentukan, anak-anak kita menjadi malas-malasan di rumah. Perilaku anak-anak kita, karakter anak-anak kita yang sedang kita siapkan untuk mempersiapkan anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila, ini juga mulai tergerus karena cukup lama anak-anak kita belajar berkepanjangan. Untuk anak-anak kita yang bisa menggunakan daring, disiplin anak-anak kita yang mulai terkikis. Untuk anak-anak kita yang bisa menggunakan daring, tentunya ini juga banyak plus minusnya. Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga non-pemerintah, anak-anak kita sudah mulai terkait dengan kepandaian menggunakan gadget. Ini juga bisa jadi lebih pandai daripada kita, orang tuanya maupun gurunya. Ini juga yang perlu kita cermati. Jangan sampai anak-anak kita yang tidak tersiapkan khususnya terhadap literasi digital, anak-anak kita untuk memperoleh manfaat, ini justru bisa menjadi berbeda. Anak-anak kita memang lebih cepat dalam menggunakan gawai, tetapi anak-anak kita juga harus kita bekali terhadap literasi digitalnya. Mengajarkan anak-anak kita luar biasa yang sudah dilakukan kawan-kawan guru di sekolah, terima kasih banyak. Tapi saat ini anak-anak kita juga berkurang kemampuan, kesiapan untuk mencari sumber informasi dari buku. Anak-anak kita lebih cenderung untuk menggunakan fasilitas yang ada di gadgetnya untuk menyelesaikan persoalan tugas-tugas yang diberikan oleh kawan-kawan guru. Nah, ini adalah persoalan-persoalan lain yang tentunya teknologi memberikan manfaat, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita sikapi bersama. Belum lagi persoalan tergradasinya persoalan karakter anak-anak kita. Sekian tahun kita sama-sama mempersiapkan, baik di sekolah maupun di rumah, anak-anak kita memiliki kedisiplinan, karakter-karakter yang baik. Satu tahun lebih anak-anak kita belajar di rumah, yang tentunya maksimal belajar anak-anak kita juga
tidak semaksimal, sekalipun memang sudah disiapkan kurikulum khusus di masa pandemi untuk memfasilitasi anak-anak kita terhadap KD-KD yang esensial saja. Nyatanya itu semua tidak cukup. Kita menyadari plus minus belajar dari rumah. Ini yang harus kita antisipasi bersama. Mari saya atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Sekolah Dasar, mendorong untuk daerah-daerah hijau kita persiapkan untuk anak-anak kita di awal tahun ajaran baru melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun sekali lagi, mengingat fluktuasi sedang terjadi, persiapkan dengan benar, persiapkan dengan baik. Harus ada komunikasi bersama antara orang tua, masyarakat, di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota khususnya untuk sekolah dasar. Mempersiapkan betul pembelajaran tatap muka di sekolah ini harus memenuhi standar sebagaimana yang disampaikan melalui SKB 4 Menteri. Jadi demikian Bapak dan Ibu, beberapa hal terkait hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam memasuki tahun ajaran baru. Memasuki tahun ajaran baru tentunya kita juga harus melepas anak-anak kita, khususnya kelas 6 sekolah dasar yang telah mengikuti serangkaian pelajaran, rangkaian penugasan. Dan saat ini kita harus melepas anak-anak kita untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ke sekolah menengah pertama. Tentunya anak-anak kita membutuhkan aspek legalitas sebagai bekal untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Ijazah memang merupakan sebuah dokumen negara yang berisikan terhadap pencapaian kompetensi akhir peserta didik setelah menamatkan pendidikannya. Khusus sekolah dasar tentunya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 53 PP 57 tahun 2021. Maka dengan demikian memperoleh ijazah setelah menamatkan pendidikan pada suatu tingkatan merupakan hak setiap anak. Untuk itu, tadi Ibu Lani sudah sampaikan, penulisan ijazah bukan hal yang baru, tapi kami Direktorat Sekolah Dasar akan sangat senang membantu kawan-kawan guru, khususnya guru kelas 6 ya, yang sedang mempersiapkan terhadap legal aspek untuk anak-anak didik kita. Tentunya kami akan dengan senang membantu kawan-kawan untuk mengupdate bagaimana penulisan ijazah dapat dilakukan dengan baik, karena sekali lagi ijazah merupakan aspek legal yang jangan sampai salah. Karena kalau dari SD-nya salah, sampai SMP, sampai SMA itu akan salah seterusnya. Dan ini akan menyulitkan khususnya anak-anak kita ke depan. Saya sendiri termasuk korban salah ijazah sejak sekolah dasar. Penulisan nama ayah saya salah. Berbeda dengan apa yang ada di akte kelahiran dan dokumen-dokumen yang ada sebelumnya yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan kesalahan penulisan nama orang tua saya itu akhirnya harus salah terus sampai saya ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Maka Bapak dan Ibu, karena dokumen ijazah ini merupakan dokumen penting, mari kita persiapkan dengan baik, kita persiapkan dengan seksama. Karena pentingnya kedudukan ijazah ini pun, maka ijazah juga dicetak dengan kertas khusus berpengaman, security paper yang sangat sulit untuk ditiru. Namun memang di masyarakat kita masih saja menemukan 1-2 ada penyalahgunaan ini. Mohon juga diperhatikan dengan baik, mengedukasi orang tua murid terhadap ijazah mana yang asli dan mana yang palsu. Sesuai peraturan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga harus mengupayakan agar setiap anak yang telah menamatkan pendidikan, khususnya di sekolah dasar, ya, memperoleh ijazah ini telah dipenuhi setelah dilakukannya proses pengadaan ijazah yang kami lakukan di Direktorat Sekolah Dasar dan kami kirimkan ke seluruh putra-putri didik kita melalui Dinas Kabupaten Kota. Tahun ini, Bapak dan Ibu sekalian,
Kami mencatat kurang lebih 4,3 juta anak akan menamatkan pendidikan di sekolah dasarnya. Nah, sejumlah ijazah telah kami distribusikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Mudah-mudahan kawan-kawan dinas juga telah mendistribusikan sampai di jenjang satuan pendidikan. Dan pada saat kesempatan ini, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan bagaimana penulisan ijazah ini dapat dilakukan dan harus dilakukan dengan baik dan benar. Kami berpesan kepada teman-teman kepala dinas agar selalu setia memberikan advokasi, memberikan fasilitasi terhadap penulisan ijazah yang memang sudah selalu kita lakukan dari tahun ke tahun, namun kita menghindari terhadap hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dan berdampak kepada putra-putri didik kita, sehingga kita dapat meminimalisir sedemikian rupa tidak terjadi kesalahan dalam penulisan ijazah dimaksud. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan dinas Kabupaten Kota khususnya yang telah setia hadir dan selalu memberikan advokasi kepada sekolah khususnya terkait kebijakan-kebijakan di tingkat pusat yang tentunya ini harus disampaikan dengan secara terbuka ke seluruh satuan pendidikan dan ke orang tua murid agar kita dapat mempercepat capaian kualitas layanan pendidikan di jenjang satuan pendidikan, khususnya di pendidikan dasar. Terima kasih juga kepada kawan-kawan guru yang telah hadir. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Sekali lagi, ini demi kebaikan kita bersama. Mari kita perkuat kolaborasi kita, serentak bergerak untuk kualitas pendidikan lebih baik di masa yang akan datang. Pergi ke Medan bawa oleh-oleh ikan teri. Ke Kapuas makan pisang goreng di tepi sungainya. Ijazah antarkan anak kita memiliki percaya diri, memiliki legalitas bekal kelanjutan jenjang selanjutnya. Terima kasih Mbak Lani atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Lani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas arahan dan sekaligus membuka ya acara kegiatan ini. Selamat selalu Ibu dan tetap meningkatkan imun untuk kita semua. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar yang saya hormati dimanapun Anda berada, mungkin Bapak dan Ibu masih terus stay ya di sini dan memang ini Pak Mukti, Ibu, ini masih terus antusias. Kebetulan juga memang kontak person dari kegiatan ini adalah saya. Sampai dengan saat ini pun masih terus peserta bertambah, ya? Kontak ke saya. Masih terus bertambah dan memang ini yang di nanti-nanti. Mudah-mudahan biasa. Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, masih terus nanti sampai 3 jam ke depan ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel Direktorat PSD TV dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan nanti atau belum sempat menonton, itu tetap kita akan ada recordnya. Oleh karena itu jangan lupa di subscribe and like gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, saya tidak perlu berpanjang lebar, saya izin menyampaikan alur atau agenda dari acara kita selama 3 jam nanti ke depan. Yang pertama, setelah kendari pembukaan, nanti kita akan mendengarkan ya secara singkat lah ya, karena mungkin kita upayakan di acara ini kita akan lebih interaktif ya, komunikasi interaktif. Di sini ada beberapa guru, juga ada beberapa kepala sekolah yang nanti mungkin kami akan berikan waktu untuk berbagi. Dan namun sebelumnya mari kita dengarkan secara seksama terkait tentang sosialisasi penulisan ijazah yang mengacu kepada Persesdijen ya nomor 23 tahun 2020, meskipun sudah ada yang terbaru ini Bapak dan Ibu nomor 5 tahun 2021, tetapi memang untuk tingkat SD itu sebenarnya tidak ada perubahan. Nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Mukti itu mengacu kepada yang nomor 23 tahun 2020. Kepada Pak Mukti, halo. Bapak sudah standby ya? Ya, halo. Oke, ya. Insyaallah siap. Siap ya, Pak?
Ya, oke. Okay. Ya. Baik, mohon izin Ibu Dir, Bapak dan Ibu semua, mari kita dengarkan secara seksama penulisan ijazah atau teknis penulisan ijazah berdasarkan Sekjen nomor 23 tahun 2020. Keberapa mukti dipersilahkan. Terima kasih Bu Lani. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Ibu Direktur yang telah berkenan membuka kegiatan ini. Kami juga berterima kasih pada Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili yang sudah berkenan berpartisipasi dalam acara ini. Selain acara sosialisasi penulisan ijazah, juga kita saling berkomunikasi dan bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar selalu sehat, sejahtera dan bisa melakukan tugas-tugas demi anak didik kita dan demi mutu kemajuan pendidikan sekolah dasar. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk share screen ya, Bu Lani. Langsung Pak ya. Langsung ya. Jadikan kapas Bapak Inge. Share screen. Share screen. Sudah jadi co-host, Pak? Ya. Share screen. Ya. Terima kasih. Ini sebagai pengantar dalam penulisan blanko ijazah sekolah dasar tahun 2021. Ya, dasar hukum pengadaan ijazah ya masih peraturan yang lama, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun nomor 14 tahun 2017. Terutama pasal 13, ya, di situ dinyatakan bahwa anggaran pencetakan atau penggandaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Nah, pada saat ini informasi yang kami terima, kita dalam proses memutakhirkan atau memperbarui semua dasar-dasar hukum pendidikan. Yang sudah selesai adalah peraturan pemerintah tentang UUSPN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bapak Ibu, izinkan saya untuk melihat ke belakang sebentar, yaitu urutan kegiatan penggandaan ya. Pertama, kami di tim Direktorat Sekolah Dasar ya, sudah ada tim penggandaan ijazah mendasarkan diri pada data pokok pendidikan. Jadi berapa banyak siswa kelas 6 itu kami bersandar pada data pokok pendidikan dan kebudayaan. Pada cut off yang kami buat, yang kami ambil itu pada penarikan data adalah tanggal 30 Desember 2020 sesuai jadwal penarikan. Di situ kami baru memilah setiap anak kelas 6 dari seluruh sekolah di Indonesia, termasuk SPK, Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama, dan juga sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, kemudian kami pilih hanya kelas 6 saja. Kemudian kami juga mendasarkan keputusan lelang pada Permendikbud nomor 160 tahun 2014, yaitu pemberlakuan kurikulum. Nah, bila dilihat ke belakang sesuai Permendikbud ini, maka asumsi kami bahwa seluruh sekolah di Indonesia sudah melaksanakan kurikulum 2013. Itu asumsi. Namun kami tetap was-was dan mengantisipasi jangan-jangan di daerah-daerah terpencil masih ada yang menggunakan kurikulum 2006. Oleh karena itu kami menyurati teman-teman dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melalui surat kami nomor 0173/C3/TU/2021 tanggal 19 Februari 2021. Ya, tujuan surat ini adalah untuk memberikan kesempatan pada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk memvalidasi data yang kami punya di Dapodik. Karena setiap saat selalu ada perpindahan anak. Ya, anak dari satu kabupaten pindah ke kabupaten lain, nah itu kan harus didata. Kemudian banyak juga anak-anak dari tenaga kerja Indonesia yang pulang ke Indonesia, itu juga harus didata. Jadi banyak mobilisasi anak-anak antar daerah.
Oleh karena itu kami membuka ruang untuk memvalidasi. Ya. Untuk mengingatkan kembali, kami menyurati kembali teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melalui surat kami nomor 0594/C3/DM0001/2021 tanggal 15 April. Intinya, pada batas waktu tertentu, bila dinas tidak memvalidasi, itu kami berkesimpulan bahwa sekolah itu sudah melaksanakan kurikulum 2013, jadi aman. Jadi banyak kabupaten kota yang mengkonfirmasi melalui WA ke kami bahwa kami semua sudah K13, alhamdulillah. Jadi semua blok K13 dikirim ya. Dan memang hanya sebagian kecil saja beberapa kabupaten kota yang masih ada SD yang masih menggunakan K2006. Itu tetap kami layani. Nah, setelah tutup baru kami mulai melakukan proses pengadaan atau pelelangan. Nah, pada saat pelelangan, peraturan yang sudah terbit adalah peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2020. Maka itulah yang didasarkan sebagai pelelangan untuk pengadaan ijazah. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenan kami juga untuk melanjutkan mengenai paparan ini terkait penulisan ijazah. Nah, ini adalah surat yang pernah kami kirim ke teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkait kesempatan untuk memverifikasi dan memvalidasi ijazah. Nah, ini adalah surat yang kedua yang tadi kami singgung pertanggal 15 April ya. Alamat ini masih ada, Bapak Ibu bisa melihat kembali dokumentasi kami terkait jumlah anak atau siswa kelas 6 di seluruh kabupaten kota masih ada dan tidak kami hilangkan. Sebentar, maaf Bapak Ibu sedang membuka file. Maaf, Ibu, Bapak Ibu, mohon sebentar, sedang membuka file juga. Selesai. Nah, ini adalah sosialisasi utama penulisan ijazah. Bahan utama nanti akan kami share pada Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu sudah melihat dengan jelas di sana? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih belum. Bapak. Belum terlihat, Pak. Belum. Belum, Bapak. Nah, bagaimana ini? Oke. Sudah, Pak. Sudah. Bagus, Pak. Nanti ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu di kolom chat ya. Oke, siap. Bahan sosialisasi. Nah, bahan sosialisasi ini seperti tadi sudah diungkapkan
oleh moderator Ibu Lani bahwa kita masih mendasarkan pada peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 23 tahun 2020. Sebagai pelelangan untuk pengadaan ijazah. Ya. Betul. Nah, ini outline dari paparan kita ya. Nanti kita akan melihat sejenak persesjen tentang ijazah. Kemudian ada juga petunjuk khusus penilaian belangko ijazah yang nanti akan kita bahas sama-sama. Kemudian petunjuk khusus penulisan belangko ijazah kurikulum 2013, ini kurikulum 2006, yang pada dasarnya sebenarnya hampir sama ya, hanya bagian belakangnya berbeda. Kemudian petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Sebelum ke sana, kami juga ingin memperkenalkan ini yang Bapak Ibu bisa melihat di halaman screen. Ya bagus ya, Pak. Ya, bisa. Ini adalah tampilan halaman depan ijazah kita sekolah dasar, baik kurikulum 2006, kurikulum 2013, atau kurikulum SPK. Nah tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Direktur bahwa kita dalam pengadaan ijazah ini tidak menggunakan kertas biasa, tapi kertas pengaman atau yang kita sebut security paper. Nah, ini di dalam kertas ini banyak serat-serat rambut yang tidak kelihatan kalau dilihat dengan mata biasa, hanya harus dengan alat bantu. Nah, seperti ini, di ujung ini ada tulisan, yang kalau Bapak-Ibu punya senter yang sinar ultraviolet, ini akan kelihatan sesuatu di sini. Ya di sini juga di pojok kanan atas juga gitu ya. Nah di sini pojok kiri bawah ini kalau di sinar ultraviolet itu akan tertulis ijazah ya. Akan ada lambang Garuda bolak balik ya. Ada hologram di sini hologram ya. Dan di sini juga ada pengaman. Ya, kalau di fotokopi nanti ini ada tulisan copy. Nah di sini ada tut uri di tengah itu di dalam kertas. Ya. Tidak tembus ke belakang tapi kelihatan kasat mata ya. Ya, jadi ini standar-standar huruf ini ada ukurannya ya, Bapak Ibu bisa melihat di lampiran 1 persesjen nomor 23 tahun 2020 atau persesjen nomor 5 tahun 2021 sama ya. Ini yang disebut spesifikasi ijazah. Mulai dari bingkai, pewarnaan, hologram, kemudian serat-serat di dalam dan di dalam ada tulisan lagi ijazah sekolah dasar di dalam ini kalau dipakai sinar ultraviolet kelihatan. Dan kertas ini didesain juga untuk agak tahan sobek ya. Beda dengan kertas biasa yang gampang disobek, tapi kertas ini agak tahan sobek. Itu bedanya ijazah ya, dengan kertas biasa. Jadi pengaman, security dan memang kualitasnya berbeda. Nah, ini tampilan belakang untuk kurikulum 2006 ya. Kita sudah familiar 2006. Polos saja, mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Ya. Nah, kemudian ini tampilan belakang untuk ijazah kurikulum 2013. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang tadi ya. Tadi sudah belum tampil, lihat. Pak. Halaman belakangnya. Oh, halaman belum tampil. Sudah, sebentar, Pak. Kita... Sudah kan ya? Sudah ya. Nge-lag mungkin. Oh ya, kita lanjut ya. Ya, kita diskusikan persesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2020. Nanti waktu diskusi juga Bapak Ibu bisa menanyakan di mana bedanya dengan persesjen nomor 5 tahun 2021 ya. Nah, kita mulai dengan pasal-pasal ya, di sana sudah ada ketentuan. Ya, misalnya pasal 7 ayat 1A, lulusan SD atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni ya. Jadi kelulusannya itu ditetapkan tanggal 15. Pada tanggal 15 seluruh anak sekolah dasar di Indonesia telah lulus sekolah dasar. Nah, kemudian pada ayat 3 ditekankan bahwa kelulusan dituangkan melalui surat keterangan. Nah, surat keterangan ini sebenarnya fungsinya untuk melanjutkan ke SMP.
bahwa si anak ini sudah lulus, surat keterangannya ada ya, dibuat oleh dinas. Nah, kalau itu anak itu melanjutkan ke SMP di dinas yang sama, itu mungkin tidak terlalu sulit ya, karena data anak itu sudah ada di dinas ya. Tapi akan menjadi sulit bila anak itu pindah kabupaten. Makanya di kita berikan apa slot untuk supaya dituliskan surat keterangan kelulusan dan ditangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau kepala sekolah berhalangan, bisa oleh pejabat lain tapi dengan surat penunjukan oleh dinas. Kalau untuk sekolah negeri ya, untuk sekolah swasta nanti yayasan yang menunjuk. Kemudian pasal 7 ayat 4-nya, surat keterangan itu sekurang-kurangnya mencantum nilai rata-rata ujian. Jadi di sekolah-sekolah sudah menyiapkan nilai ini ya, tinggal dituangkan ke dalam surat keterangan. Nah, ini juga penting, pasal 7 ayat 5 penerbitan ijazah ya. Kami mencatat bahwa sebagian besar kabupaten kota sudah menerima ijazah ya. Artinya sudah ada di tempat. Ada juga ijazah masih dalam perjalanan. Jadi sebentar lagi akan sampai. By kontrak, sesuai kontrak sebenarnya ijazah harus sudah sampai tanggal 15 Juni. Karena dalam satu karena berbagai hal mungkin ya, apalagi zaman pandemi di mana sering ada penutupan-penutupan jalan hingga terhambat, hingga terjadi keterlambatan pengiriman. Nah, penerbitan ijazah itu paling cepat 1 hari yaitu 16 Juni. Tetapi paling lambat 31 Juli. Nah, kami tim pengadaan ijazah sudah mengantisipasi bahwa pada pertengahan Juli ini mestinya sudah sampai semua di dinas kabupaten kota. Oleh karena itu pada tanggal 31 Juli itu sudah terpenuhi semua ijazah di sekolah masing-masing. Nah, kemudian pasal 7 ayat 6. Nah, tanggal penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 5, kepala dinas sesuai kewenangan dapat menerbitkan surat edaran. Jadi tanggal penerbitan ijazah antara 16 Juni sampai 31 Juli. Nah, beberapa dinas sudah menerima ijazah. Oleh karena itu, dinas boleh membuat kebijakan bahwa di dinas saya, di dinas kami, bahwa tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal 1 Juli. Boleh saja. Ya, jadi harus ada dibuat kebijakan oleh dinas. Boleh. Ini sudah kami tuangkan di pasal 7 ayat 6. Nah, untuk pasal 7 ayat 7, ya, kadang-kadang kepala sekolah pada saat ijazah diterima, kepala sekolah sakit misalnya atau berhalangan. Ini boleh ditandatangani oleh pejabat lain asal ada pengangkatan atau penunjukan oleh pejabat yang berwenang, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tahun-tahun lalu banyak hal-hal seperti ini ya, begitu ijazah diterima, kepala sekolahnya berhalangan, tidak bisa memegang pulpen misalnya untuk menandatangan ya, nanti bisa diwakilkan, bisa ditunjuk pejabat lain untuk menandatangani ijazah. Kemudian pasal 7 ayat 8. Nah, bila ijazah sudah diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ya, seperti tadi diungkapkan oleh Ibu Direktur, kami mohon segera cepat-cepat diberikan ke Satuan Pendidikan untuk diberikan pada siswa. Jangan ditahan-tahan. Dulu pernah kejadian ditahan-tahan, kepala sekolahnya keburu wafat. Jadi susah kan alas urusannya ya. Jadi sebegitu terima lebih baik cepat-cepat didistribusikan sesuai data yang ada di dinas. Nah ini halaman muka ijazah ya yang tadi kita sudah lihat bersama. Nah, ijazah seperti tahun-tahun sebelumnya ya standar ya. Nomor satu itu adalah nama sekolah yang bersangkutan. Ijazah nomor dua NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Nah, Bapak Ibu sudah melihat di Persesjen blankonya seperti ini ya. Kemudian nomor tiga itu nomenklatur nama kabupaten kota. Itu juga standar. Kabupaten misalnya di sini dicatatnya kabupaten atau kota Bandung. Di tempat lain contohnya kota atau kabupaten Malang. Kemudian ini agak nama itu ya, nama provinsi. Kemudian nama siswa pemilik ijazah sesuai akta kelahiran
dan ditulis huruf kapital. Nah, untuk nomor 6 ini ya, nanti di persesjen itu dinomorin memang setiap baris itu isian, tempat tanggal lahir, siswa pemilik ijazah. Nah, ada yang bertanya, ini kalau tanggal 7 Januari apakah ditulis 7 atau 07? Ya, coba Bapak Ibu lihat di akta kelahiran, karena itulah sumber data. Sebelum anak itu mempunyai NIK, maka akta kelahiran itu yang pertama. Jadi urut-urutannya adalah begitu anak lahir, ada surat catatan dari rumah sakit di mana anak itu adalah di bidan. Nah, dari catatan itulah dimasukkan ke dalam akta kelahiran. Nah, di akta kelahiran orang tua baru membuat KK atau mengupdate KK untuk memiliki nomor induk kependudukan ya, NIK. Nah, kemudian nomor 7 ya, ini nama orang tua wali silakan ditulis ya. Dalam kasus-kasus tertentu ada anak misalnya yang tinggal di asrama, di panti, anak yatim piatu, ya silahkan nanti konsultasi pada kantor lurah setempat, sebaiknya walinya siapa gitu ya, menurut aturan-aturan kependudukan. Nah, di sana ada undang-undang juga tentang perlindungan anak. Nah, Bapak Ibu nanti harus lihat juga undang-undang perlindungan anak sebagai bagian dari rujukan untuk mengisi data-data anak. Karena di sana banyak opsi-opsi ya tentang orang tua wali, siapa yang bisa menjadi orang tua, siapa yang menjadi wali ya. Undang-undang tentang perlindungan anak. Kemudian nomor 8, data induk siswa pemilik ijazah ya. Nomor induk siswa pemilik ijazah itu biasanya ada di buku besar. Nah, kemudian NISN nomor 9 di sini ya, nomor induk siswa nasional itu hanya satu dan unik. Oleh karena itu ada beberapa dinas yang bertanya, "Bapak, anak ini terlambat di data, tapi dia sudah kelas 6. Apakah berhak mendapat ijazah?" Iya, berhak. Berikan ijazahnya. Sambil pada saat yang bersamaan, NISN-nya diurus. Gitu ya. Jadi berjalan paralel. Tidak boleh ada penundaan ijazah. Nah, kemudian nomor 11, kabupaten kota. Ya, tadi sudah sesuai nomenklatur yang ada. Nah, tanggal penerbitan. Nah, ini berbeda antara tanggal lulus dengan tanggal penerbitan, beda ya. Tanggal penerbitan itu tergantung kebijakan dinas. Tapi menurut persesjen ini antara 16 Juni sampai 31 Juli. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini nama kepala sekolah. Nama kepala sekolah adalah sekolah yang menerbitkan ijazah ya. Kemarin juga ada bertanya tentang akreditasi, nanti kita diskusi bersama. Kalau sekolah negeri seperti biasa pakai NIP. Kalau swasta tidak usah pakai NIP ya. Kalau tidak ada kepala sekolahnya, hanya PLT ya boleh. PLT itu menerangkan ijazah. Tapi kata PLT ini tidak perlu dimasukkan. Gitu ya. Nah, kemudian ada stempel sekolah ya. Tradisi kita sebagai legalitas. Pas foto 3x4 hitam putih atau berwarna. Ada juga menanyakan kemarin, "Pak, boleh nggak pakai kerudung anak itu?" Karena tidak ada ketentuan di sini tidak boleh. Bagi kami itu boleh ya. Tidak ada ketentuan di sini tidak boleh ya. Ada juga yang menanyakan, "Pak, kalau anak itu tidak punya tangan kanan, jarinya tangan kiri boleh?" Jarinya berapa biji? Berapa jari, Pak? Karena nih ada yang luka waktu kelas berapa dia luka hingga jarinya tidak berfungsi. Di sini tidak dicantumkan berapa jari ya. Satu boleh, dua boleh, ya, tiga boleh, kanan boleh, kiri boleh, gitu ya. Kemudian ini halaman belakang, ya. Nah, ini nama siswa seperti tadi di halaman muka, NISN, kita ulang kembali di sini, ya, nomor 4. Kemudian nilai, nah, untuk nilai ini kan banyak variasi-variasi, ya. Nah, setiap sekolah, bahkan tiap guru memiliki kebijakan sendiri-sendiri, nanti kami akan dibantu oleh beberapa teman, guru, mereka, kami harap mereka akan memberikan pengalaman dan bagaimana mereka mencantumkan nilai mereka di sini ya. Kita akan berbagi karena ruang ini kan ruang berbagi ya, sosialisasi dan berbagi. Kemudian nomor 7 rata-rata, nomor ini bawahnya sama seperti halaman muka ya. Nah, nomenklatur kabupaten kota, kemudian tanggal penerbitan sama di halaman muka. Kemudian 11 itu stempel sekolah dan 10 nama kepala sekolah.
Nah, itu tadi 2006, sebenarnya 2013 sama saja. Bedanya hanya di sini Bapak Ibu. Nah, 2006 dan 2013, Bapak Ibu kalau lihat di footer bagian bawah ini ada kode DN01D-SD-K13-00001. Perbedaan K 2006-2013, pertama di sini ya, di nomor seri, kedua di halaman belakang. Nomor seri Bapak Ibu tidak perlu mengisi, ini sudah dicetak oleh pencetak. Ya, yang kita sebut numerator. Nah, numerator ini sudah given ya. Di persesdan sudah ada urut-urutan provinsi, 01 itu DKI kalau tidak salah ya. D itu SD, D itu dasar, pendidikan dasar, SD sekolah dasar, K itu kurikulum, 00001 itu nomor urut. Nomor urut ijazah itu dalam satu provinsi itu berurutan. Jadi misalnya provinsi Jogja, semua kabupaten itu, kota itu diurut nomor 1 sampai nomor akhir, terakhir jumlah siswa. Jadi berurut semua. Satu kabupaten, satu provinsi itu selalu berurutan, 1 sampai nilai akhir sejumlah siswa. Untuk provinsi Kalimantan Selatan misalnya, mulai dari 1 lagi sampai nomor akhir seluruh siswa. Nah, bagaimana pengurutan kabupaten? Nah, nanti itu diserahkan pada pencetak ya. Kita juga sudah ada pengurutan berdasarkan database. Jadi bila dalam satu kabupaten kekurangan ijazah, bisa komunikasi dengan kabupaten sebelah. Kalau ada lebihan, boleh diminta dengan berita acara. Jadi praktis gitu ya, dalam satu provinsi itu bisa bertukar-tukar. Sangat praktis, sangat fleksibel. Karena nomornya sama, nomor urut provinsi ya, sesuai urutan di sesjen, per sekjen. Kalau nomor urut ijazah bisa bervariasi. Misalnya ternyata ada force majeure atau keadaan kahar, misalnya terjadi banjir, kita harus mengganti ijazah. Digantikan nanti nomor urutnya adalah nomor urut tambahan pada urut terakhir tambahan. Nah, urut tambahan itu bisa ke kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, terserah, tidak masalah. Yang jelas satu provinsi berurutan 1 sampai nomor akhir, termasuk tambahan dan penggantian. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, nomor seri ijazah ini sama ya. Kalau tadi K 2006 itu ya polos gitu ya. K 13 ya ada pembagian kelompok A, kelompok B. Nah, secara substansi sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. Kita masih ingat di USBN ya. Apapun kurikulumnya kan soalnya sama ya. Nah, jadi soalnya sama. Memang USBN, soal USBN itu dibuat pada kompetensi dasar yang berkorespondensi. Ini juga banyak ya. Kenapa banyak? Karena ada K13 untuk SD dalam negeri, K13 K2006 untuk SD luar negeri, SILN ya, kita sebut Sekolah Indonesia Luar Negeri, dan ada SPK, Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah, ini adalah teknis dari penulisan ijazah ya. Ya, pertama harus tulisan tangan tinta warna hitam ya, tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Nah, saya perhatikan bahwa kalau kita ke ATM itu ya kan ada struknya ya. Struk ATM itu ya, atau kalau kita belanja di supermarket itu ada struknya. Itu 2-3 minggu itu sudah hilang tintanya itu tinta murah itu. Itu 2-3 minggu sudah hilang, luntur. Nah, di sini harus pakai tinta yang tidak mudah dihapus dan tahan lama. Nah, saya kemarin kembali melihat ijazah SD saya, alhamdulillah hitam, tidak luntur dan tidak hapus ya. Nah, ijazah SD saya itu tahun 1977. Masih hitam, masih bagus. Nah, seperti itulah kita berharap bahwa tulisan dalam ijazah. Ijazah tidak boleh kotor, tidak boleh dicoret ya. Tidak boleh ditimpa, dihapus, melainkan harus diganti dengan blanko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian. Nah, di sini harus hati-hati banget ya. Jadi harus diyakinkan. Jadi sebelum menulis ijazah, teman-teman dinas kabupaten kota bisa meminta orang tua, para orang tua memvalidasi kembali. Benar nggak nama anak ini seperti ini? Tanggal lahir, bulan, tahun sudah benar. Nama orang tua sudah benar. Jadi divalidasi kembali.
Jadi kami menyarankan setiap anak diberikan selembar kertas data anak untuk divalidasi oleh orang tua. Nah, itu hasil validasi itu yang dipakai untuk menulis mengisi ijazah, data ijazah. Seperti itu Bapak Ibu, itu usulan kami. Jadi sebaiknya data anak itu divalidasi ulang oleh orang tua atau wali sesuai akta-akta dokumen yang ada di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya karena kadang penulis ijazah juga mungkin lelah hingga jadi kesalahan. Nah, kalau kesalahannya ada prosedurnya disilang dengan tinta warna hitam kedua sudut ya, kiri kanan, di cross gitu ya. Dan nanti dibuat berita acara penggantian. Nah, Bapak Ibu, kami informasikan bahwa ijazah yang kami kirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu sudah termasuk cadangan. Meskipun ada cadangan, kami berharap seperti tadi diungkapkan Bu Direktur, mohon sekali hati-hati dalam menulis ijazah, karena kalau salah ya repot. Cadangan itu hanya 5%. 5% itu tidak banyak ya. Untuk kurikulum 2013 hanya 5%. Jadi kalau cadangan itu habis, ya habis juga gitu ya. Nah, mohon hati-hati sekali dan agak rileks, tenang dalam menulis ijazah. Nah, ijazah yang dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan. Nah, kalau tadi ini tata cara ya penulisan seperti penggunaan tinta, kehati-hatian, bila ada kesalahan, maka ini adalah masalah pemusnahan atau ya pemusnahan blanko pasca penulisan ijazah. Nah, di sana dinyatakan dalam persesjen, blanko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke dinas untuk diganti dengan blanko ijazah yang baru, dilengkapi dengan berita acara serah terima. Jangan lupa, ini adalah dokumen yang sangat penting baik bagi sekolah maupun bagi dinas. Di sinilah bila terjadi sesuatu, misalnya ada ijazah meragukan, dokumen ini sangat bermanfaat untuk memvalidasi apakah dokumen ijazah itu benar, palsu atau tidak, gitu ya. Nah, ini sangat penting ya, berita acara BABA ini serah terima blanko agar disimpan dengan baik. Kemudian bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus ya, ini yang terpencil-terpencil ya, seperti teman-teman di Papua di gunung ya. Blanko ijazah cadangan dapat diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan blanko ijazah seharusnya kepada satuan pendidikan. Jadi ada beberapa daerah yang untuk sampai ke sana harus pakai pesawat kecil ya. Saya sudah pernah coba pesawat kecil dan tidak tiap hari berangkat. Dan kadang-kadang mau berangkat ternyata cuaca tidak baik, batal berangkat. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kami membuka klausul agar untuk daerah terpencil berikan saja semuanya dengan cadangan. Nanti kalau sisa dikembalikan ke dinas dengan berita acara. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sisa blanko ijazah yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan kembali ke dinas ya. Kalau sudah selesai semua anak sudah mendapatkan ijazah, sudah lengkap, ada sisa harus dikembalikan ke dinas. Terutama yang dikirim semua itu yang ke daerah-daerah terpencil ya, cadangannya dikirim, sisanya dikembalikan ke dinas dengan berita acara. Nah, ini yang sering juga lewat ya. Kami juga tidak terlalu penuh menerima proses pemusnahan. Ini penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Proses pemusnahan blanko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian setempat. Ya, jadi harus dimusnahkan. Sisa blanko ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dimusnahkan setelah 6 bulan. Terhitung sejak jadwal pengisian ijazah. 6 bulan. Ya, mungkin lebih enaknya 6 bulan setelah 31 Juli. Karena diharapkan semua ijazah sudah ditulis dan diberikan pada siswa masing-masing atau sesuai kondisi masing-masing. Yang jelas, pemusnahan harus ada berita acara. Nah, ini juga penting, Bapak Ibu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, misalnya terutama yang sering ibu bapak dengarkan kalau ada pencalonan bupati wali kota ya, kusuk-kusuk tiba-tiba, benar nggak nih ijazahnya? Nah, hal-hal seperti itu kan
sering, terutama ke kami, ke pusat. Bahkan ada sudah satu kabupaten yang menelusuri ijazah tahun 80. Bayangkan, kami tahun 80 saya belum jadi pegawai negeri. Tahun 80 gimana caranya itu? Dulu masih Kanwil. Teman-teman ini masih banyak yang baru lahir, setiap bulan itu baru lahir tahun 80. Tapi ada dinas yang menanyakan keaslian ijazah tahun 80. Begitu saya baca media, ternyata sedang ada mulai pilkada. Hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak menyulitkan Bapak Ibu dan juga tidak menyulitkan terutama kami juga. Gitu. Karena susah Pak Bapak Ibu untuk memvalidasi ijazah yang tahun 80-90 gitu ya. Saya mulai pegawai tahun 95. Bagaimana saya tahu ijazah 90? Ya, nah itu hal itu agak menyulitkan. Karena itu semua dokumen harus ada berita acara. Dan kami usul agar setiap dokumen penting seperti berita acara, ijazah itu ada file digitalnya gitu ya, PDF-nya. Nah, itu penting itu. Jejak digital. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terinspirasi agar membuat jejak digital setiap dokumen-dokumen penting seperti ijazah yang masuk kategori dokumen negara. Nah, ini juga masih lanjutan dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blanko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan. Nah, ini terutama kalau sudah terlalu lama, misalnya sudah masuk Desember atau Januari tahun depan, ternyata ada kesalahan. Ya, Dinas Pendidikan bisa membuat surat keterangan sebagai lampiran dari ijazah. Misalnya kesalahan nama wali, kesalahan data tanggal, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mencegah ini, usul kami, setiap data anak sebaiknya divalidasi kembali oleh orang tua sesuai dengan akta lahir dan akta-akta yang ada di rumah anak masing-masing. Nah, siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Ya, jadi ini yang mobilitas anak ya. Bisa jadi bahwa anak itu pindah ke kabupaten atau provinsi lain karena orang tuanya memang mobile. Seperti pejabat pajak itu kan sering dipindah-pindah. Prajurit TNI itu sering dipindah-pindah. Polri sering dipindah-pindah. Maka anaknya juga ikut pindah. Nah, hal-hal seperti itu menyebabkan anak itu mobile. Nah, oleh karena itu tugas kami dan tugas kita terutama di instansi pendidikan jangan sampai mempersulit anak. Harus membuat prosedur yang mudah. Nah, mungkin itu saja dulu untuk penulisan ijazah. Nanti kita diskusikan hal-hal yang mungkin agak menjadi kendala, Bapak Ibu. Kami mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukti atas penjelasannya. Ini Pak, sebentar Pak, ini saya mau tawarkan dulu. Ini kira-kira Bapak bisa menerima tanya jawab sekarang atau kita akan sharing dulu nih Pak? Kebetulan kita masih ada betul, sharing dulu ya, Bu. Untuk sharing. Oh, iya, sharing dulu. Ini terutama dulu yang cara penulisan tanya. Nilai-nilai dalam ijazah ya. Silakan Bulani. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu serta sahabat sekolah dasar dimanapun Anda berada. Ini saya mohon izin nih Bapak dan Ibu untuk yang ada di link Zoom kami. Tolong dengan sangat untuk mute-kan ya. Nah, ini mungkin ada yang tanpa sadar Bapak dan Ibu masih unmute sehingga nanti mengganggu para Lani ke mute ya deh. Halo, sudah jelas? Oke, sudah teh. Oke, maaf tadi ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon izin dan mohon perkenanannya bagi Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom meeting ini, tolong untuk memute-kan ya. Dicek kembali layarnya. Takutnya nanti Bapak dan Ibu tidak sadar untuk ternyata masih unmute gitu ya. Dan untuk sahabat sekolah dasar juga yang ada di YouTube channel kita,
Jangan, tak perlu khawatir, silakan saja jika ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat gundah gulana Bapak dan Ibu, silakan ditulis di chat, diketik di chat YouTube kami, dan jangan lupa ya untuk like and subscribe, karena dengan like and subscribe, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru nih dari program-program kegiatan kami dari Kemendikbudristek kaitannya dengan KSD-an. Dan juga kita juga, Bapak dan Ibu punya medsos, media sosial ya, yang namanya Giat SD. Itu yang berupa galeri, aksi, agenda kami yang transformasi dari Direktorat Sekolah Dasar. Jadi kaitannya informasi terbaru, up to date dari kebijakan Kemendikbudristek tentang khususnya tentang sekolah dasar itu Bapak Ibu bisa melihat dan membaca di website kami, di medsos kami, begitu Bapak dan Ibu ya. Yang punya Instagram juga, Twitter juga, itu jangan lupa untuk like, mengkomen, dan silakan kita bisa berbagi hal-hal yang memang Bapak dan Ibu ingin tanyakan terkait tentang KSD-an ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya tidak perlu berpanjang lebar. Disimpan dulu pertanyaannya, Bapak dan Ibu ya, tenang. Mudah-mudahan nanti bisa tercover semua. Dan saya juga mohon maaf nih bagi Bapak dan Ibu yang mencoba terus-menerus kontak saya untuk bisa ikut hadir ya di Zoom meeting. Karena memang ini Zoom meeting ini terbatas, dan Bapak dan Ibu bisa tetap mengikutinya. Bahkan setelah acara selesai ini sekalipun bisa melihat record-nya di TV YouTube di PSD. Begitu Bapak Ibu ya, oke. Saya akan menyapa satu persatu dulu para narasumber kita yang mewakili guru kelas 6 yang insya Allah sudah mewakili dari luar Pulau Jawa, ada yang berasal dari Balikpapan, serta ada juga yang berada di dalam Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Saya coba nyapa kepada Bapak Ismail Ali Sakti. Assalamualaikum Pak Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lani. Ya, sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami meskipun terkesan secara mendadak ya Pak ya. Nanti oh, tidak, mohon Ibu. Terima waktunya. Kasih. Ya, mohon waktunya beberapa menit ya Pak. Tolong diperhatikan waktunya untuk berbagi. Dan terkait tentang bagaimana sih selama ini Bapak sebagai guru kelas 6 itu di SD, kalau tidak salah di SD Kemala Bayangkari ya Pak ya, Balikpapan ya. Betul, betul sekali Bu Lani. Jadi silakan feel free saja dengan waktu yang terbatas untuk menyampaikan, dan nanti untuk tanya jawab itu nanti kita akan fokuskan setelah teman-teman narasumber lainnya juga ini ya Pak ya, apa menyampaikan materinya. Bentar baik, Pak, baik. Ditunggu dulu. Tunggu dulu untuk persiapan. Saya akan menyapa Bunda Sumarni. Nah, ini nih yang enggak apa namanya? Ibu Sumarni SPD. Assalamualaikum, Bunda. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar Ibu dan Bapak? Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, sudah bisa hadir untuk meluangkan waktu liburnya beberapa menit saja untuk share ya, Bu, terkait terima tentang kasih juga Bu Lani. Dan tentang praktik selama menjadi guru kelas 6 untuk bagaimana sih mengolah nilai yang bisa di, yang pada akhirnya bisa menjadi suatu nilai ijazah ya Bu Mardi ya. Ditunggu ya, ya Bu. Baik, terima kasih. Okay. Ya, terima kasih Bu Lani. Saya juga. Ya, oke, satu lagi. Ini mudah-mudahan juga sudah bergabung dengan kita Mbak Asmaul Husna. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asma sudah bisa gabung ya. Ini mungkin Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar, baik yang berada di Zoom meeting maupun yang ada di YouTube, ini sudah tidak asing lagi nih melihat wajah Bu Asmaul Husna yang memang apa namanya ya, bisa dikatakan seorang expert lah di bidang penilaian ya Bu ya. Nanti kita beri waktu ya Bu beberapa menit ya. Terima kasih loh sudah bisa hadir ya. Ditunggu waktunya ya Bu Mani. Ya, Bu Asmaul Husna. Ya, baik-baik Bu Lani. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, ya, sudah siap ya, kita akan mendengarkan secara singkat ya, pengalaman dari ketiga guru hebat kita nih. Yang pertama, mungkin kita akan persilahkan kepada Mas Sakti. Saya manggil Mas karena kelihatannya sepertinya masih muda ya. Mas Sakti, dipersilahkan baik untuk berbagi sharing. Kalau memang ada paparan, monggo loh. Sudah dijadikan co-host ya dengan baik-baik, siap. Itu hostnya. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Lani.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dr. Andas Sri Wayuningsi, MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Andas Abdul Mukti, MED, yang tadi sudah memberikan pemaparan terkait bagaimana penulisan ijazah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Direktorat SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada kami SD Kemala Bayangkari Balikpapan untuk berbagi dan sekaligus berdiskusi kepada Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana pengolahan nilai sampai kami dapat menemukan dan menentukan nilai ijazah peserta didik kami di SD Kemala Bayangkari Balikpapan. Mohon izin Ibu Lani, saya akan share screen dulu paparan kami. Ya, silakan. Baik, mohon izin Ibu, apakah slide-nya sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Belum, Pak. Ini belum, Bu, ya? Belum. Baik, sebentar saya coba dulu. Apakah sudah muncul, Ibu? Pak Sakti. Belum. Belum, Pak. Oke, Bapak nih. Oke, baik, sebentar. Mungkin pengaruh jaringan kayak. Iya. Iya itu. Enggak apa-apa, Pak. Bisa share aja, bisa bercerita juga, enggak apa-apa sih, Pak, kalau nanti. Baik. Share. Nanti kalau memang ada ini, kalau memang diizinkan untuk bisa misalnya PPT-nya bisa dibagikan ke peserta, dipersilakan ya, Pak. Oke, ya. Oke, siap. Siap. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu mungkin mudah-mudahan nanti bisa materi kami bisa di ini, di share screen. Jadi perkenalkan Bapak Ibu. Ini nampaknya akan ter show nih, Pak. Wah, sepertinya jaringannya ya. Pak Sakti, halo. Kayaknya jaringannya ya, Bu. Iya, sepertinya ini. Halo, Pak. Halo. Nampaknya jaringan. Mohon maaf ya, ini Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar di mana pun Anda berada, ini merupakan biasanya kesalahan teknis ini memang seringnya beginilah, memang kelemahan dari cara daring. Pak Sakti, halo. Kotak kayaknya. Pak, atau kita alihkan dulu ya ke narasumber selanjutnya? Ya, setuju Mbak Rani, tapi sudah muncul itu. Okay. Ini sudah muncul, ya. Pak Sakti, halo. Standby, Pak. Sudah muncul, tetapi yang bersangkutan sebenarnya kesulitan untuk berkomunikasi dengan kita di sini. Pak Sakti, halo. Pak Sakti masih di mute, Bulani. Oke, halo. Pak Sakti, tolong. Halo, sudah. Nah, halo. Oke, okay. Baik. Ya, silakan. Mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, jadi seperti inilah kental ya, kita dalam kegiatan secara virtual, Bapak-Ibu. Ya, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian. Ya, silakan. Nah, SD Kemala Bayangkari juga menerapkan penilaian K13 Bapak-Ibu sekalian, di mana di dalamnya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kami akan fokus hari ini untuk menyampaikan bagaimana kami melakukan penilaian pengetahuan. Jadi karena adanya pandemi ini tentu agak berbeda. Ya, bagaimana penilaian yang kami lakukan selama pandemi. Bapak Ibu mungkin kalau slide saya bisa kelihatan. Jadi selama pandemi ini kami melakukan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan asesmen atau penilaian
baik itu penilaian harian maupun penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, itu kami lakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan aplikasi Google Form. Nah, mungkin kalau presentasi kami bisa kelihatan, ini ada beberapa anak-anak kami yang memang sudah terbiasa dan setiap hari mengikuti kegiatan pembelajaran maupun mengikuti kegiatan penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, dan lain-lain secara daring. Nah, terus bagaimana kami bisa melakukan pemantauan? Apakah benar anak-anak kami ini melakukan atau menyelesaikan penilaian akhir semester secara mandiri tanpa ada bantuan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya? Nah, kami melakukan pengawasan itu dengan menggunakan Zoom. Ya, jadi seperti ini yang kami lakukan. Kami bisa memantau anak-anak sekalian dengan satu ketentuan yang sudah disepakati tentunya. Ya, jadi sebelum kami melakukan ini, sudah ada kesepakatan antara kami sebagai pengajar dengan siswa untuk mengaktifkan video selama kegiatan penilaian berlangsung. Selain mengaktifkan video, kami juga mengharapkan kepada peserta didik untuk mengaktifkan audionya sehingga kami bisa mendengar suara-suara yang masuk melalui Zoom Meeting. Berikutnya, ini ada beberapa contoh yang kami tampilkan. Ya, contoh penilaian akhir semester menggunakan Google Form. Nah, beserta dengan soalnya, dan perlu kami sampaikan bahwa kami melakukan penilaian berdasarkan kompetensi dasar esensial, KD esensial, dan kami melakukan penilaian berdasarkan KD esensial tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh soal dan ada beberapa, ya, ini kami tampilkan satu anak saja. Ya, memperoleh untuk di KD 3.4 memperoleh poin 100. Nah, berikutnya, bagaimana dengan penilaian keterampilan? Nah, SD Kemala Bayangkari Balikpapan, untuk melakukan penilaian keterampilan, kami memberikan rubrik atau kisi-kisi penilaian keterampilan. Jadi, rubrik ini akan kami bagikan kepada peserta didik. Ya. Jadi, ada kisi penilaian keterampilan, ada rubrik yang telah kami siapkan. Contoh rubriknya mungkin Bapak-Ibu bisa lihat di slide yang kami tampilkan seperti ini. Ya, ada aspek yang dinilai seperti praktek, produk. Ya. Nah, ini untuk muatan pelajaran IPA. Ya. Kompetensi dasar membuat model sistem tata surya. Nah, selain itu mungkin ada satu. Halo? Ada beberapa contoh yang lain. Seperti sini ada muatan pelajaran SBDP. Halo? Membuat patung. Nah, ini ada rubrik. Dari apa ini nih? Ini ada contoh rubrik membuat patung, dan bagaimana kami bisa melihat bahwa anak-anak telah menyelesaikan tugas keterampilan yang diberikan. Nah, kami meminta kepada peserta didik untuk membuat video, ya, untuk membuat video atau bisa berupa foto kegiatan dalam membuat keterampilan sesuai dengan arahan atau rubrik yang sudah kami sampaikan. Nah, kebetulan di sini kami menyiapkan satu video anak-anak. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Ini salah satu anak kami, namanya Nabila Madia, yang membuat patung. Ya, tadi rubriknya sudah kami sampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak membuat keterampilan yang kami harapkan melalui video, karena semua sekarang berbasis teknologi Bapak Ibu ya. Nah, setelah video ini dibuat, anak-anak bisa mengirim melalui Google Classroom. Ya, Google Classroom yang sudah kami siapkan. Nah, atau jika anak-anak mengalami kendala dalam mengirim tugas di Google Classroom, anak-anak bisa mengirim melalui grup WhatsApp. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan
Nah, ini Nabila membuat sebuah karya ya berupa patung, tetapi tetap memperhatikan KD dari muatan pelajaran yang lain seperti IPA. Halo. Halo. Nah, berikut, halo. Halo. Bagaimana dengan nilai ijazah? Nah, untuk nilai ijazah seperti yang sudah disampaikan pemateri di awal tadi bahwa kami merekap nilai ijazah ini dari rata-rata nilai pengetahuan untuk semester 7 atau kelas 4 sampai semester 12. Ya. Jadi rata-rata nilai pengetahuan dari semester 7 sampai semester 12. Begitu pula dengan rata-rata nilai keterampilan anak-anak. Nah, dari mana kami mengambil nilai rata-rata ini? Kami mengambil dari nilai rapot. Ya, dari nilai rapot peserta didik kami. Nah, setelah itu kami jumlahkan dan bagi dua. Nah, berikutnya ini mungkin tampilan Bapak Ibu sekali nilai kami. Ya, ini salah satu muatan pelajaran. Salah satu muatan pelajaran yang kami tampilkan. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti akan melihat ya, ini nilai akhir. Maaf, ada satu yang nggak tampil. Dan nanti kita akan melihat salah satu SKL ya, atau surat keterangan lulus yang sudah disampaikan sama pemateri di awal tadi. Di sini mohon maaf karena nggak muncul gambarnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu bagaimana kami melakukan penilaian atau proses pengolahan nilai ijazah untuk peserta didik kami di SD Kemala Bayangkari. Mungkin seperti itu, Bu Lani. Ya, oke. Okay. Baik. Bapak halo. Dan Ibu, sahabat sekolah dasar, halo. Halo. Jelas ya? Ya. Saya rasa jelas, ya. Pak? Halo. Ibu Lani. Ya, Ibu Lani. Pak, Mbak. Ya. Jelas. Ibu Lani. Jelas, Bu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum tahan lagi ya, saya mohon pohon tolong tahan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut lagi apa yang disampaikan oleh narasumber kita dari beberapa guru ini merupakan praktek mereka yang memang setiap tahunnya mengolah hasil-hasil dari tugas, kemudian penilaian yang memang bisa menjadi nilai dari ijazah. Jadi saya sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu semua bahwa ini bukan merupakan satu standar ya, karena kita sekarang adalah Merdeka Belajar. Kami di sini memberikan inspirasi, terus aspirasi bahwa ini loh dari contoh beberapa guru kelas 6 yang di Balikpapan, kemudian di Bandung maupun di Jakarta yang bisa menginspirasi sekali lagi ya. Tidak bukan merupakan standarnya, tetapi bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sekarang kita coba beralih kepada pembicara selanjutnya, yaitu Bu Sumarni. Monggo. Halo, Bu Sumarni. Ya. Iya, baik Bu Lani. Ya, sudah bisa. Ya, Bu. Ya. Baik. Suara saya sudah bisa di sangat itu. Jelas, ada. Sudah baik. Sangat jelas dan baik. Mau ada seri, mau ada share screen atau tidak, Bu? Mangga. Kita bercerita aja ya, Bu. Iya, mangga. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Direktur Direktorat Sekolah Dasar yang telah memfasilitasi kegiatan ini, kepada Bapak Mukti juga yang telah menyampaikan begitu jelas ya tentang penulisan ijazah sekolah dasar. Juga kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Lani Anggraini yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk sharing, berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami dalam kegiatan penulisan ijazah untuk anak-anak kita. Ibu, kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Sakti ya, itu luar biasa sekali.
beliau menjelaskan tentang bagaimana praktik pengolahan nilai ijazah baik dari nilai pengetahuannya atau keterampilannya. Tapi mungkin pada kesempatan ini saya mungkin lebih memfokuskan kepada kiat-kiat atau pengalaman saya bagaimana proses atau prosedur penulisan ijazah untuk meminimalisir mungkin kesalahan dalam penulisan ijazah itu sendiri ya, karena proses pengolahan nilai semuanya sudah tahu dan sudah lebih jelas juga tadi disampaikan oleh Bapak Sakti. Tidak banyak hal yang saya sampaikan, oh ya, Ibu Lani ya. Yang pertama saya yang menjadi titik tumpu saya adalah ijazah itu sebagai dokumen yang sangat penting bagi putra-putri kita, sebagai legalitas pendidikan yang menunjukkan pencapaian kompetensi anak-anak di satuan pendidikan. Nah, ini memang sangat penting karena jelas ya anak-anak itu hanya punya satu ijazah sekolah dasar seumur hidupnya. Jadi mungkin kita sebagai guru harus berusaha menulis ijazah tanpa melakukan kesalahan. Dan yang menjadi permasalahan adalah bahwa yang saya alami selama ini tidak semua guru mampu untuk melakukan penulisan ijazah tersebut. Walaupun saya yakin semua guru itu dalam hal tulis-menulis itu bukan masalah yang sulit ya. Semua guru pasti saya yakin semua guru tulisannya itu sangat bagus-bagus ya. Dan kalau dilihat emang pasti bisa untuk melakukan penulisan. Tapi berdasarkan pengalaman di sekolah saya sendiri ternyata tidak semua guru mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa langkah yang saya lakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Yang pertama ada dua tahap ya yang saya persiapkan. Yang pertama adalah tahap persiapan dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan penulisan ijazah. Pada tahap persiapan ada dua hal penting yang harus kita betul-betul persiapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan identitas peserta didik, dan kedua adalah persiapan untuk pengisian nilai ijazah itu sendiri. Nah, identitas peserta didik itu membutuhkan hal yang utama ya, harus kita perhatikan sejak awal ketika anak sudah masuk ke kelas 6, betul-betul dipersiapkan. Nah, yang pertama kita adalah meminta anak-anak mengumpulkan dokumen resmi ya tentang identitas anaknya. Dokumen apa yang saya kumpulkan? Yang pertama ada tentu akte kelahiran. Kemudian kita dampingi juga dengan kartu keluarga atau dengan KTP orang tuanya. Kenapa saya mengumpulkan dokumen itu tidak cukup hanya menggunakan akta kelahiran? Karena berdasarkan pengalaman Ibu dan Bapak, beberapa kali saya mengalami bahwa ketika kita hanya menggunakan satu dokumen untuk penulisan ijazah, misalnya namanya saja, pernah mengalami setelah ijazah yang selesai bahwa itu terjadi kesalahan nama, baik nama anaknya ataupun nama orang tua. Jadi untuk meminimalisir kesalahan tersebut, kita sandingkan dulu dokumen-dokumen yang diperlukan antara akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orang tua. Karena sering Bu, di akte nama orang tuanya misalnya hanya Asep gitu ya, Asep apa, tetapi di kartu keluarga namanya lain lagi, ada nama panjangnya gitu ya. Nah itu kadang-kadang itu sering, permasalahan itu sering saya temukan gitu. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan jika terjadi perbedaan identitas anak-anak di dokumen yang berbeda? Ya, kita tentu saja komunikasikan hal ini dengan orang tua. Ya, kita panggil orang tua, kita tanyakan dokumen mana yang akan diambil, gitu ya? Dokumen mana yang akan menjadikan pegangan untuk pengisian ijazah? Apakah nama yang jika ada perbedaan ini, apakah nama yang dicantum di akte kelahiran? Ya, jika mereka menentukan mengambil nama berdasarkan di akte kelahiran, berarti di kartu keluarganya ada yang harus direvisi. Atau sebaliknya, ada orang tua yang tetap berkeinginan menggunakan identitas yang ada di kartu keluarga. Nah, kita minta mereka untuk melakukan revisi atau perbaikan di akte kelahiran. Nah, itu kita bikin surat pernyataannya agar di kedepannya jika ada orang tua yang protes lagi mengatakan bahwa kita salah mengisi identitas ijazah, kita mempunyai surat pernyataan yang resmi yang ditandatangani oleh orang tua. Nah, itu jika saja terjadi ketidakcocokan identitas dari dokumen-dokumen peserta didik. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini memang dialami saya sendiri di lapangan. Itu ya terkait dokumen. Kemudian Bapak dan Ibu,
Yang masuk ke persiapan yang kedua adalah persiapan tentang pengolahan nilai, ya. Untuk pengolahan nilai sendiri, ya tentu saja kita mengacu kemarin dari surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan ujian sekolah di satuan pendidikan. Untuk proses penilaiannya, untuk memilih jenis penilaiannya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, di sekolah saya sendiri, ini hanya berbagi saja ya, kalau tadi Pak Sakti menjelaskan mulai dari penghitungan nilai pengetahuan dan keterampilan, setahun ini saya mengambil jenis penilaiannya itu dari berdasarkan portofolio dan juga ujian sekolah itu sendiri. Portofolionya itu diambil dari nilai rapot, sama ya seperti Pak Sakti, kita semua mengambil nilai rapot mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian ujian sekolahnya juga dilakukan secara daring atau mungkin campuran juga ya, karena ada beberapa siswa juga yang tidak bisa melakukan ujian sekolah secara daring. Yang jelas kita memfasilitasi semua mode ujian sekolah agar semua anak-anak bisa dilayani. Nah, itu bentuk ujian sekolahnya diambil dari portofolio, penilaiannya diambil dari portofolio, dari nilai rapot, dan ujian sekolahnya itu ujian sekolah secara tes tertulis dan maupun ujian praktik ya. Itu untuk sistem penilaian. Kemudian pada teknik pelaksanaan, Bapak dan Ibu, ini yang tadi saya ungkapkan bahwa tidak semua guru, ya saya merasakan sendiri, tidak semua guru mampu untuk, tidak semua guru siap gitu ya untuk melakukan penulisan ijazah. Karena apa, Ibu dan Bapak, pada saat penulisan ijazah itu kita harus benar-benar siap mental dan fisik ya. Jadi mentalnya yang kuat, fisiknya yang sehat, pikirannya juga harus tenang, dan perasaannya juga harus dalam kondisi senang gitu ya. Karena saya merasa betul-betul Bu, ketika menulis ijazah itu, lembaran ijazah itu tidak sama dengan lembaran kertas yang lain. Gitu ya. Kalau kita bisa tulis-tulis, coret-coret di kertas dengan tulisannya yang bagus, tapi ketika kita mencoba pena kita di atas lembar kertas yang namanya ijazah, itu auranya sangat berbeda. Jadi tentu saja kesiapan mental dan fisik kita itu sangat diperlukan untuk proses penulisan ijazah. Jadi penulisan ijazah walaupun gurunya itu tulisannya, saya pernah merasa sombong gitu ya Bu ya. Dulu saya sebelum mencoba menulis ijazah, saya merasa sombong ketika melihat hasil tulisan ijazah orang lain. Saya berpikir, saya juga bisa lah menulis kayak gini mah gitu ya. Saya merasa saya mampu untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ketika pas praktiknya saya mencoba berhadapan dengan lembaran ijazah itu, waduh Ibu dan Bapak, ternyata aura lembaran ijazah itu sangat luar biasa, sangat membuat gemetar ya. Tidak, kalau kita pikiran tidak fokus ya, kondisi mental kita sedang tidak stabil, itu jangan coba-coba untuk mengisi ijazah. Karena ketika pelaksanaan pengisian ijazah, walaupun semua persiapannya sudah matang, nilainya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam ijazah, tetapi kondisi fisik kita, kondisi mental kita tidak maksimal, nah tentu itu akan menjadi salah satu penghambat. Jadi saya berbagi saja, ketika proses penulisan ijazah kondisi kita yang memang harus bagus ya, jangan sampai ketika ngantuk kita tinggalkan saja ya. Jadi kita harus memang tenang, berbadan sehat, pikirannya bahagia supaya bisa betul-betul kita fokus pada pekerjaan yang kita hadapi. Itu Bulani, mungkin saya hanya berbagi saja tentang bagaimana kiat-kiat guru untuk mempersiapkan penulisan ijazah, karena ijazah itu merupakan dokumen yang penting ya Bu ya. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penulisan ijazah. Karena kalau terjadi kesalahan ya tadi prosesnya itu sangat sulit ya untuk kita lakukan, dan memang sayang sekali jika kita mengakibatkan kesalahan dalam penulisan ijazah. Sehingga kita harus benar-benar dalam proses persiapannya seperti apa, dan juga secara fisik dan mentalnya juga kita harus siap juga. Itu saja Bulani, saya seringnya tentang pengalaman penulisan ijazah ini. Mudah-mudahan kita semua guru-guru kelas 6 sudah siap ya untuk tahap persiapan. Mungkin semuanya sudah siap. Nanti tinggal pelaksanaannya untuk pengisian ijazah.
Itu saya boleh mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Bu Lani. Salam untuk teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan semua guru, terutama guru kelas 6, selalu siap dan selalu diberikan kesehatan. Sekali lagi terima kasih atas undangan ini, atas kesempatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jazakillah Bunda Sumarni. Bapak dan Ibu, itulah tadi salah satu guru kelas 6 dari SD Negeri 200 lebih panjang Kota Bandung yang alhamdulillah telah berbagi ya tips dan trik. Ternyata memang bisa mempengaruhi psikologis guru juga ya Bu, dengan melihat ijazah anak-anak, karena ini memang ijazah ini adalah suatu dokumen yang sangat penting yang bisa mempengaruhi depan anak-anak kita. Jadi memang Bapak dan Ibu, kalau memang belum siap-siap betul untuk melakukan pengisian ijazah, siapkan mental dulu ya. Terutama pertama adalah tingkatkan imunitas dulu ya, dan tetap tentu saja menjaga protokol kesehatan. Dan kalau memang sudah merasa siap, tidak berkeringat, karena takutnya kan nanti tangannya basah dan bisa mempengaruhi ya Bu Barni ya, mempengaruhi ya, betul. Fisik ijazah. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar, Bapak Ibu guru kelas 6, Bapak Ibu guru dari manapun Anda, dimanapun Anda berada, itu ya sekali lagi tetap mentalnya dipersiapkan dulu Bu Barni ya. Jadi tenangkan dulu. Ya. Dilihat dulu, jadi pada saat dibuka itu jasa, pada saat sudah datang dilihat dulu, dicek dulu ya jumlahnya apakah sudah sesuai dengan jumlah dari peserta didik kelas 6 Bapak dan Ibu. Begitu ya, terima kasih ya Bunda. Salam sama-sama Ibu atau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 200 lebih panjang Kota Terima Bandung, kasih ya, terima tetap kasih ya Bu, takutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya, jadi mudah-mudahan boleh sampai pukul 11.30 ya tadi, karena memang tadi kita agak keterlambatan setengah jam, mudah-mudahan pukul 11 lebih sedikit bisa kita tuntaskan acara webinar ini. Oke. Baik Bapak dan Ibu, masih tetap ya bersama kami di YouTube channel di PSD TV, kemudian di Zoom meeting ini. Sekali lagi mohon bagi Bapak dan Ibu yang berada di Zoom meeting kami untuk tetap selalu memperhatikan prokes dan dicek ya, takutnya nanti belum unmute sehingga nanti bisa mengganggu pembicara menyampaikan materinya. Oke, sekarang kita beralih. Nah, ini kebetulan ya, sangat kebetulan sekali di sini juga dihadiri oleh guru kelas 6 dari DKI Jakarta, Ibu Asmaul Husna. Ya, jadi alhamdulillah bisa bergabung karena ini pun juga kaitannya dengan tugas beliau sebagai guru kelas 6. Mungkin sedikit ya Bu Asmaul. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya ya Bu As untuk berbagi nih, kan kebetulan Bu As juga guru kelas 6, kemudian juga hadir juga di kegiatan webinar kami. Jadi mungkin ada alternatif-alternatif nih dari selama inilah pengalaman Bu As gitu kan, dalam kaitannya di bidang penilaian, terutama untuk penilaian kelas 6 ya, siswa kelas 6. Mungkin ada perbedaan atau ada alternatif dari sebelumnya Bu Marni dan Kak Sakti tadi. Mangga ya Bu, 15 menit ya, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kepada warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Yunisi. Bapak Abdul Mukti, Ibu Lani, dan juga para kabid dan kasih kurikulum di seluruh Indonesia, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan tak lupa adalah sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Asmaul Husna di acara sharing ya Bapak. Pengolahan nilai ijazah. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Mukti bahwa penerbitan ijazah ini tujuannya apa? Memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sakti terkait bagaimana penilaian di sekolahnya, kemudian tips and trick dari Ibu Sumarni. Nah, sekarang saya akan melengkapi dari beliau berdua terkait dengan bagaimana pengolahan nilai ijazah.
Jadi Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Bu Lani, sudah terlihat di layar apa yang saya sharekan? Bu Lani? Jelas. Oh ya, sudah jelas. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin akan sharing saja ya. Di setiap satuan pendidikan tentunya memiliki cara pengolahan yang berbeda-beda. Nah, dasar dari pengolahan ini yang pertama yaitu dari surat edaran Mendikbud nomor 21 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID. Ini adalah dasar yang utamanya. Kemudian kami juga mengambil juknis di Kepala Dinas Pendidikan kami, DKI Jakarta, nomor 131 tahun 2001 tentang pendidikan dan kriteria kelulusan tahun 2020-2021. Kemudian Bapak-Ibu itu ya yang menjadi dasar. Kemudian untuk ijazahnya sendiri, saya juga melihat dari Persekjen nomor 23 tahun 2020 yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Mukti. Nah, Bapak-Ibu, inilah cara pengolahan di sekolah kami. Untuk bagian Pak Sakti itu hampir sama di semua sekolah ya, karena ini daring, semua tentunya melalui double kamera kalau di sekolah kami malah ya, double cam untuk mengawasi anak-anak. Nah, Bapak-Ibu, ini contohnya kami di sini menuliskan semua identitas sekolah kami yang nanti akan kita masukkan di dalam ijazah itu sudah kami tuliskan. Nanti Bapak-Ibu yang sudah disampaikan juga terkait biodata siswa, Bapak-Ibu, ini. Biodata siswa ini benar-benar harus dituliskan sesuai dengan akte kelahiran. Dan ini cross-check-nya tidak hanya satu guru. Dari guru kelas 6 yang beberapa rombel, kita minta operator untuk cross-check, kemudian kepala sudah validasi, kita kembalikan kepada orang tua untuk penulisannya sudah betul apa tidak, dan minta mereka untuk menandatangani kalau ini sudah betul. Dan dasar kita ini adalah sekali lagi adalah akte kelahiran anak, gitu ya. Kalau orang tua minta, wah ini nama ayahnya kok apa? Saya nggak mau, saya maunya bukan di akte ya, nggak bisa. Kalau mau berubah nama ayah ya silakan ganti akte. Pokoknya dasar kita biar aman adalah akte kelahiran. Kemudian Bapak Ibu, setelah biodata ini sudah lengkap ya Bapak Ibu, sekolah itu kan tentunya sudah menentukan standar kriteria minimal kelulusan ya tahun sekarang ini seperti apa dan apa ini yang harus memang diketahui oleh seluruh orang tua dan juga memang sudah dibuat apa ya untuk menetapkan SKM ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengolahan nilainya dari mana saja? Kalau kita perhatikan dari SE Menteri Nomor 1 tahun 2001 dan juga tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan dari beberapa chat di sini ya. Bapak Ibu, di SE Mendikbud itu kan apa di nomor poin ketiganya ya. Ini mungkin saya sedikit share di poin ketiga biar Bapak Ibu nah nomor apa semuanya jelas. Nah, ini Bapak Ibu isinya. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor yang memperoleh sikap atau perilaku minimal baik sesuai observasi yang atau pengamatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu yang poin C ini yang Bapak Ibu tanyakan di kolom chat banyak tadi, ini sudah dijelaskan di sini. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk A, portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, ya. Nilai sikap atau perilaku itu ya observasi Bapak Ibu dan prestasi yang diperoleh sebelumnya bisa penghargaan ya anak-anak kita walaupun pandemi kan banyak sekali ya penghargaan ya kemudian hasil dan juga apalagi ujian sekolah tugasan yang Bapak Ibu lakukan ya kemudian tes secara luring atau daring yang tadi dicontohkan oleh Pak Sakti itu ada tes secara daring dengan melalui Google Form diawasin oleh beberapa guru dan itu saya rasa semua sekolah melakukan ini. Kemudian yang D adalah bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh Ibu yang menjadi dasar kita dalam menuliskan nanti menentukan kelulusan dan juga ujian sekolah. Gitu ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke file Excel kami. Ini jadi nanti kalau kebetulan di sekolah kami itu untuk portofolio anak itu sudah masuk ke dalam rapor ya. Di situ ada produk, ada portofolio dan rapor. Kemudian di sini ada kemarin itu sesuai dengan juknis kepala dinas kita sudah melakukan juga ujian tertulis secara daring dan juga ujian prakteknya secara daring ataupun ujian lainnya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Saya akan demokan satu persatu.
Untuk menginput nilai rapor Bapak Ibu, ini ada semester 7 ya, kelas 4 ya, semester 8, 9, 10, 12. Nah, ini kalau kami melihat yang permen sebelumnya nomor 43 itu disampaikan bahwa nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Begitu ya. Nah, kemudian saya coba saya klik aja satu di semester 7. Di semester 7 ini terdiri dari ada KI3 atau nilai, kemudian ada nilai keterampilan. Nah, di sini ada rata-ratanya. Ini kami buat setiap semester dari semester 7, 8, 9, 10, 11 sampai ke 12, dan juga di sini ada rekap dari keseluruhan tadi ya, dari semester 7 sampai dengan semester 12 ini ada rekap, dan di sini muncul rata-rata. Bapak Ibu, yang kami lakukan untuk menginput nilai rapor yang akan kami gunakan. Kemudian Bapak Ibu, setelah rapor ini sudah terinput, yang kami lakukan adalah memasukkan nilai ujian tertulis yang kemarin dilakukan secara daring. Dan di sini untuk DKI Jakarta di, sudah di Jadwal Juknis Senin, itu adalah Bahasa Indonesia dan lain sebagainya, itu ada di Juknis ya. Dan ini adalah nilai anak-anak yang sudah perolehan nilai anak sudah saya masukkan. Kalau sudah, nanti di sini ada ujian praktek. Di sekolah kami ada ujian praktek secara daring dengan cara mengirimkan video. Misalkan Bahasa Indonesia, cara berpidato, di IPA itu ada bagaimana membuat rangkaian riset dan lain sebagainya. Di situ ada beberapa pilihan yang bisa anak lakukan ya. Di kami tentunya sebelum melakukan ujian ini membuat kisi-kisi terlebih dahulu, baik itu kisi-kisi ujian tertulis maupun ujian praktek. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah nanti kita ada rekap nilai US. Nilai rekap ini masuk dan ini menjadi rata-rata nilai praktek keseluruhan anak. Nah, kalau nilai rekap sudah masuk semua, barulah kita mengolah kelulusan anak. Sebelum kita ke ijazah, kan kemarin tanggal 15 Juni, semuanya mungkin sudah melakukan kelulusan ya, sudah menerbitkan SKL. Nah, pengolahan ini Bapak-Ibu terus terang di DKI Jakarta itu diserahkan lagi kepada Satuan Pendidikan. Tidak hanya DKI Jakarta, di Kemendikbud juga diserahkan kepada Satuan Pendidikan. Bagaimana mengolah nilai kelulusannya? Nah, khusus ini hanya contoh sekolah saya, ya. Sekali lagi ini contoh. Sekolah saya ini mengolahnya dari nilai rapor tadi, dari semester 7 sampai 12, itu ada rata-rata rapornya. Kemudian di sini ujian sekolahnya ini ada praktek, ada tertulis. Kemudian ini rata-rata US-nya. Nah, dari nilai rapor kami ambil 70%. Kalau sekolah dirasa ada yang mau 50% rapor, 50% US, itu dipersilahkan. Nggak ada masalah. Ya, di DKI Jakarta di pendidikan masing-masing. Ada yang 60-40, mungkin ada yang 80-20 ya. Ada yang 60 bebas 75-25 dan lain sebagainya. Ini adalah kewenangan masing-masing. Nah, kemudian diperolehlah nilai akhir. Nilai akhir inilah yang menjadi acuan kita dalam menentukan kelulusan anak. Misalkan di sini nomor absen ini Adindi Putri, ini nilai akhirnya seperti ini ya. Nilai nomor absen 2 dan lain sebagainya. Nah, setelah kita nilai kelulusan ini sudah kita buat, tentunya Bapak Ibu adalah menerbitkan apa yang kita sebut dengan SKL. Nah, SKL sekolah kami kemarin seperti ini modelnya ya. Tadi ada yang nanya juga di chat. SKL yaitu kembali lagi diserahkan Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Dan kami dalam menyampaikan SKL ini tidak ke sekolah. Kami anak-anak itu saat kita Zoom meet seperti ini ya Bapak Ibu, kemudian kami berikan Google Form yang harus diisi anak hanya menuliskan nama, NISN, ke kelas. Di situ nanti anak email ya, langsung akan masuk ke masing setelah anak menuliskannya, mengisi Google Form yang kita berikan. Jadi kita menggunakan autocrat untuk membagikan SKL ini kepada anak-anak. Nah ini ya, per anak, ini nomor absen. Kebetulan di kelas 6A dan 6B itu ada sebanyak 64 siswa. Jadi ini sampai 64 siswa udah ya Bapak Ibu. Nah, setelah SKL Bapak Ibu, sekarang tibalah saatnya kita melakukan pengolahan ijazah berdasarkan tadi yang kita sudah sampaikan ke anak-anak hasil SKL itulah ya. Nah, Bapak Ibu di Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu juga apa ini meminta juga ya seperti apa gitu ya nanti agama yang diperoleh anak-anak itu berapa saja sih, nilai SKM-nya agama berapa, kemudian PPKN berapa, ini hanya dokumentasi dinas dan juga sekolah. Jadi dinas itu akhirnya tahu setiap sekolah itu berapa sih nilai yang akan dimasukkan di ijazah, jangan sampai ada
kesalahan ijazah, semua sekolah harus membuat rekap seberang ini. Dan dinas juga akan melihat anak-anaknya dari 64 anak ini, adakah yang tidak lulus dan lulus itu dari laporan ini. Begitu Bapak-Ibu. Kemudian sekarang tiba saatnya kalau sudah, nilai kelulusan sudah, saatnya Bapak-Ibu mengisi ijazah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Muk, sesuai dengan Persekjen tata cara pengisian belangku ijazah. Nah, di sini kami tegaskan kembali bahwa penulisan ijazah tidak diketik ya. Ini contoh saya sebelum saya tulis tangan, saya membuat biar tidak salah dalam penulisan nama anak dan lain sebagainya. Saya membuat ya ini belangkonya ngikutin apa yang di Persekjen tadi ya Bapak Ibu. Dalam kurikulum 2013, maka di sini nanti akan muncul ya SDK 13. Nah, ini adalah kode bahwa menyatakan kita itu kurikulum 2013 yang membedakan dengan kurikulum 2006 tadi. Dan sudah jelas bagaimana penulisannya dengan tulis tangan, dengan tinta hitam, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan Pak Mukti, saya tidak mengulang. Di sini, ya, sekolahnya mana? Kepala SDN Sekolah Dasar Negeri Baru 01 tadi. Kebetulan kami kan di SD Baru 1 ya. NPSN sekolahnya dituliskan. Kemudian Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebetulan saya itu ada di Jakarta Timur ya. Kemudian Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menerangkan bahwa, nah, dengan nomenklaturnya. Hati-hati Bapak Ibu, ada sekolah itu yang ada tulisan belakangnya ada paginya, ada tidak, itu harus dicek kembali nomenklatur yang di sekolah Bapak Ibu. Ya, jangan sampai salah. Kalau di sekolah kami sesuai nomenklatur itu penulisannya adalah Sekolah Dasar Negeri Baru 01 pagi. Nah, sudah. Kemudian nama ini sudah tanpa mencoret. Tadi ada yang nanya masih di kolom chat, apakah dicoret apa tidak? Padahal sama Pak Mukti sudah dijelaskan tanpa mencoret. Merujuk pada peraturan Kemendikbud nomor 72 tahun 2019 tentang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu nama provinsinya juga sudah dituliskan. Nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital nih, Adindi Putri Maulidia huruf kapital. Ini juga contoh Pak Mukti sudah ada Budi Darmono. Nah, kemudian tata caranya, tempat tanggal lahir, tadi ada yang menanyakan, dilihat dari aktenya, ya. Orang tua pemilik ijazah. Tadi ada yang nanyakan, mungkin nanti Pak Mukti akan menjelaskan satu dari record di apa Microsoft Word saya ada sampai lebih dari 20 pertanyaan. Kemudian kotanya, tempat menerbitkan, ini ditanya kabupaten kota ya Bapak-Ibu di sini ya. Di sini di bawah ini adalah kabupaten kota. Kalau saya kan Jakarta Timur ya, saya tuliskan Jakarta Timur. Kemudian tanggal penerbitan ijazah nanti khusus kalau cerita Pak Mukti tadi bahwa tanggal ini sebagaimana dimaksud pada syarat ayat kelima tadi, kepala dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah. Jadi kita tunggu tanggal ini dari dinas pendidikan masing-masing ya. Jadi tidak boleh kita ngasal ngisi, kita tunggu dari dinas nanti keputusan dari dinas baru kita berani memberikan tanggal. Nah, kemudian Bapak Ibu di belakang ijazah ini contohnya Pak Mukti sudah menyampaikan tadi menggunakan nama anak menggunakan huruf kapital sudah. Nomor induk siswa nasionalnya ditulis sudah. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan tadi Pak Mukti sudah menjelaskan mata pelajarannya. Kebetulan sekolah kami adalah mata pelajarannya adalah kurikulum 2013. Kalau yang 2006 ya munculnya 2006 dan mapelnya karena kami 2013 ya seperti ini mengikuti apa yang ada di Persekjen tadi ya. Kemudian Bapak Ibu nilai ujian sekolah. Nah, ini yang benar-benar Bapak Ibu bertanya berapa kali tadi di chat. Ujian sekolah Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai siang siur di sini, ini adalah benar-benar nilai pengolahan apa yang sudah dimuat di dalam surat edaran Mendikbud nomor 1 tadi ya, yang ayat ketiga poin C tadi ya Bapak Ibu ya. Di nomor sini Bapak Ibu, ini penulisannya adalah nilai bulat ya Bapak Ibu, kalau kita lihat menggunakan bilangan bulat rentang 0 sampai 100. Nah, jangan sampai nulisnya 8,4 tidak, 84. 89, tidak ada koma-koma, dan ini Bapak-Ibu menuliskannya nanti pengolahan Bapak-Ibu juga secara benar. Apa nilai bulat, jangan nilai koma. Nah, untuk rata-rata, seperti yang disampaikan Pak Mukti, pembulatan dua angka desimal, dua digit di belakang angka, ini adalah rata-rata Bapak-Ibu itu. Kemudian Bapak-Ibu tuliskan di sini. Ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian ini juga nama, ini juga tanggalnya kita
Ibu kita belum tahu ini tanggal berapa nanti akan diterbitkannya ijazahnya, ya. Begitu, kemudian nanti ada stempel sekolah dan lain sebagainya sudah jelas adanya di persekjen ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Mungkin kita masih belum jelas atau saya terlalu cepat, mungkin bisa saling sharing di sini. Terima kasih Bu Lani, saya kembalikan kepada Ibu Lani. Terima kasih Mbak As. Demikian tadi Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa ini merupakan apa ya, inspirasi atau aspirasi, jadi pastinya akan berbeda-beda, hanya saja memang kalau kaitannya dengan penulisan itu memang perlu sudah ada cara-cara penulisannya yang tadi disampaikan oleh Pak Mukti dan tadi sebagian dari Bu As ya. Terima kasih Bu As ya, sehat selalu ya. Tetap standby ya kalau bisa. Ya, siap, Pak. Baik, mudah-mudahan nih Bapak Ibu sahabat sekolah dasar di mana pun Anda berada masih tetap stay tune ya. Sekali lagi ini luar biasa Bapak dan Ibu Pak Mukti, pertanyaan-pertanyaannya yang sangat-sangat teknis sekali di sini. Jadi seharusnya ya Bapak dan Ibu itu kan sebenarnya persekjennya sudah keluar ya beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau misalnya dicermati, dibaca dengan cukup apa ya detail, itu sih sebenarnya pertanyaannya nggak berulang-ulang seperti itu ya. Kalau saya lihat sih di sini memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang hampir setiap tahun nih Pak Mukti sepertinya diulang kembali gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah apa namanya ya saya ini ya saya rangkum di sini. Nah, pertama Pak Mukti mohon responnya itu kaitannya dengan yang menandatangani ijazah. Bisa nggak sih sebenarnya pejabat struktural ya yang memang saat itu menjadi PLT di apa namanya di wilayah tersebut, terus kan karena tidak ada kepala sekolah yang menanda tangan itu PLT pejabat struktural tersebut nih Pak Mukti gitu kan. Nah, terus terkait tentang kalau siswa yang memang tadinya katanya sih dari madrasah gitu ya, terus pindah ke SD negeri atau SD reguler gitu, tapi dia sampai saat ini padahal ijazahnya itu sudah hampir mau diisi, itu nomor induk siswa nasionalnya itu nggak muncul-muncul nih Pak gitu. Nah, itu seperti apa ya Pak, mungkin dua dulu nih Pak, ini kayaknya krusial banget dan banyak sekali pertanyaan yang memang mengarah ke sana. Silakan Pak Mukti. Ya, terima kasih Bu Lani. Pertama-tama saya ingin berterima kasih pada Pak Ali Sakti ya dari Bayangkara yang sudah membantu kami memberikan inspirasi pengolahan nilai. Kemudian saya juga berterima kasih pada Bu Sumarni nih dari Bandung ya Bu. Iya Pak, saya dari Bandung. Terima kasih Pak saya kesempatannya. Deg-degan juga Ibu, gemetar gitu nulis ijazah gitu ya. Karena kan saya kalau kurang siap gitu Pak. Iya. Deg-degan ya, mungkin kalau saya sebagai guru kelas 6 nulis ijazah mungkin juga, karena saya lebih banyak melihat secara makro dan peraturan mungkin belum bisa merasa secara efektif gitu ya. Begitu saya di sekolah berasa juga itu, karena ini dokumen bukan dokumen sembarangan ya kan. Betul Pak. Mahal itu dokumen negara gitu ya. Wah, luar biasa ini, harus betul harus sekali. Katanya Ibu bilang harus rileks gitu ya, kemudian harus betul, tenang Pak. Siap fisik mental. Nah, itu tambahan tuh buat kami tuh, baik saya, kami di Dikbud maupun teman-teman guru di teman-teman dinas di kabupaten kota gitu ya. Nah, kemudian terima kasih juga pada Bu Asma ya yang telah memberikan pencerahan terhadap pengolahan nilai, dan juga beliau ungkapkan bahwa masalah penilaian itu menjadi kewenangan guru. Nah, jangan lupa ini guru. Oleh karena itu kami di direktorat tidak berwenang untuk menjelaskan bagaimana mengolah nilai, meskipun ada standarnya yaitu SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, ini mengenai pertanyaan ini Bu Lani ya, terima kasih. Ini sudah pernah ditanyakan ya. Tadi juga saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Pertama yang menandatangani ijazah. Itu kalau kita lihat di persesjennya ya, itu ada yang menandatangani itu kepala sekolah ya. Kalau kepala sekolah berarti harus pakai NIP.
Ya, kalau kepala sekolah swasta berarti tidak harus pakai NIP, cuma assistant rank. Nah, bagaimana bila terjadi hal dua hal itu tidak terpenuhi, misalnya kepala sekolah tidak ada, berhalangan. Nah, tidak masalah. Siapapun yang mengisi jasa pejabat struktural asal ada surat tugas sebagai PLT dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, biasanya kan kalau kepala sekolah pensiun ya, kosong kan tidak langsung terisi. Ada jeda itu waktu kan. Nah, jeda itu harus diisi. Yaitu sebagai PLT, baik wakil kepala sekolah atau salah seorang guru dari sekolah atau kepala sekolah lain, sekolah yang berdekatan atau pejabat struktural. Itu wewenang dinas semuanya karena sekolah negeri itu berada di bawah satu SKPD ya. SKPD ya. Jadi begitu Bu Lani untuk nomor 1. Yang jelas harus hitam di atas putih ada surat penugasan. Kedua NISN. Nah, di Persesjen sudah jelas bahwa setiap anak yang telah menamatkan pendidikan sekolah dasar harus diberikan ijazahnya. Karena itu ijazah itu merupakan pengakuan terhadap kompetensi yang sudah dicapai dan pendidikan yang sudah dilalui. Nah, pertanyaannya kan banyak hal-hal karena mobilitas ya, tadi sudah diungkapkan juga disinggung juga oleh direktur, karena mobilitas ya, baik anak itu pindah kabupaten, pindah dari madrasah. Nah, barusan juga ada teman dari kabupaten mana itu yang menanya, "Ini anak pindah dari luar negeri." Nah, kebetulan saya juga tim penilai penyetaraan ijazah dari luar negeri. Jadi pertama-tama, bila sudah waktunya anak itu diberikan ijazah, berikan dulu ijazah itu setelah diisi lengkap ya sesuai data. Bagaimana kalau ada NISN-nya belum? NISN diurus simultan berbarengan. Ya, saya sudah berbicara dengan tim Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi, bahwa NISN itu nanti urusannya di operator sekolah untuk mengisi. Kalau itu nggak berhasil, coba nanti disurati. Baik Ditjen Dikdasmen maupun Pusdatin disurati bersamaan tentang bagaimana mengurus NISN. Ya. Karena misalnya bila operator merasa kesulitan. Ya, jadi diperiksa dulu operatornya, ya. Apakah operator sudah mengupdate data dengan baik gitu ya. Kalau sudah ternyata ada kesulitan, nanti suratin secara resmi. Pertama ke Ditjen Dikdasmen, tembusannya ke Pusat Data dan Informasi. Itu solusi. Kalau ijazahnya diberikan dengan tanpa NISN, berikan dulu. Ya, nanti ada surat keterangan dari dinas bahwa yang bersangkutan sedang mengurus NISN. Nomor induk siswa nasional. Gitu ya. Enggak apa-apa, kasih dulu. Nanti begitu NISN terbit baru ditambahkan ke ijazah yang bersangkutan. Nah, kedua, saya sudah banyak menilai penyetaraan ijazah ya. Banyak teman-teman ya, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ya. Baik sebagai TKI maupun sebagai ahli itu bawa anak ya. Anak itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 di kemarin tuh ada yang di Malang ya. Ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian dibawa orang tuanya bekerja atau kuliah di luar negeri. Nah, setelah kelas 8 di sana balik lagi. Kan tidak punya ijazah SD tuh. Dan waktu pergi ke luar negeri belum ngurus NISN. Tetap anak itu kita setarakan bahwa dia sudah lulus sekolah dasar. Nah, di situ kami mengatakan bahwa mohon yang bersangkutan mengurus NISN-nya. Anak itu tidak mendapat ijazah SD tapi mendapat keterangan dari Kemdikbud bahwa menyatakan bahwa dia sudah lulus setara dengan sekolah dasar di dalam negeri meskipun lulusnya di luar negeri. Ada juga yang pulang, orang tuanya pulang, anaknya pulang, anaknya pas menjelang kelas 6. Ya, jadi kelas 1, 2, 3 di dalam negeri, 4, 5 di luar, balik lagi. NISN belum diubah, belum diurus. Nah, keburu masuk ujian, ya ujian. Ijazah dikasih, tapi NISN-nya kosongkan dulu sambil diurus. Gitu ya. Jadi intinya, kepentingan anak itu jangan ditunda. Satu, kepentingan untuk mendapat ijazah. Dua, kepentingan untuk mengurus surat-surat yang belum lengkap gitu ya. Jadi diurus secara simultan. Sementara itu dulu Bu Lani. Terima kasih. Si Pak ini juga ada yang saya juga mau mengingatkan juga nih untuk para peserta yang hadir di webinar ini, jangan lupa untuk mengisi absen Bapak Ibu ya, karena kami juga harus melihat identifikasi kira-kira kabupaten wilayah kabupaten mana saja yang hadir, kemudian juga nanti kalau memang ada hal-hal yang memang
Halo Bu Rani. Halo, Pak. Halo. Pak, sebentar. Tolong link absennya, Bu. Sudah, Bapak dan Ibu link absennya di ini ya, di chat ya. Halo, sumber. Halo. Di linknya link absen ada di chat Zoom, kemudian siap, juga Bu, ada siap. Di YouTube ya. Silakan Bapak Ibu, terutama yang dari Dinas Kabupaten Kota nih, karena kami harus mengidentifikasi berapa jumlah yang hadir dari Kabupaten Kota di 514 Kabupaten Kota. Pak Bukti masih ini ya, masih standby ya Pak? Ya Pak. Bulan ini bisa sedikit lagi Bu? Boleh dong Pak, ini banyak sekali loh Pak pertanyaan-pertanyaan ini. Iya. Tadi saya sudah lihat di kolom chat itu ada nama Ibu Siti Rahmah dari Disdik Kabupaten Bombana. Iya kan. Kemudian Bu Samsiar Disdik Kabupaten Nrekang itu sudah terjawab ya pertanyaannya karena sama. Ya, silakan Bu. Oke, iya. Iya. Ini Pak sebenarnya untuk yang kaitannya dengan SHUKN ya, surat apa ya? Surat keterangan di luar ijazah itu Pak. Itu kan sebenarnya kadang-kadang pada saat masuk SMP itu masih suka diperlukan gitu kan. Jadi apakah memang masih apa namanya guru kelas 6 tuh sekolah itu harus mengeluarkan SHAKUN ya kalau tidak salah tuh. Enggak ada SKUN lagi Mbak, karena UN sudah ditiadakan, SKL. Tapi ya surat keterangan lulus. Nah itu katanya sih tadi ada pertanyaan Ibu melalui WA saya, itu masih ada ditanyakan atau diminta oleh SMP-nya gitu. Nah itu gimana ya Pak Mukti, tolong Bu As atau Pak Mukti Mangga silakan. Terima kasih Pak Mukti Mangga, Pak Mukti. Iya. Ya. Di persesian itu sudah dinyatakan waktu terhadap kelulusan itu dikeluarkan surat tanda kelulusan. Kenapa disebut itu? Karena memang pada saat itu ijazah belum ready, belum sampai. Jadi dikeluarkan dulu surat keterangan kelulusan agar itu bisa dipakai untuk melanjutkan ke SMP. Nah, dinas bila dia melanjutkan ke SMP dalam satu dinas, mestinya dinas pendidikan sudah paham kalau beliau membaca persesdiennya gitu kan, ya. Karena SMP juga diminta untuk membuat surat keterangan lulus untuk ke SMA atau SMK yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Maka kalau ada anak yang melanjutkan ke SMP diminta untuk surat-surat lain selain dari persesdien, kepala sekolah suruh baca dulu persesdiennya itu. Itu pertama ya. Nah, kedua, mengenai SKHUN itu tidak ada lagi. Jadi dulu kita cerita sedikit, waktu UN itu kan ada ujian nasional kan hanya 3 mapel. Sementara di sekolah ada lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Nah, untuk melihat pengakuan bahwa yang lebih dari 3 itu juga sudah dilalui dengan baik, dibuatlah surat keterangan SKHUN dulu ya namanya ya. SKHUS. Bahwa dia sudah menyelesaikan tingkat pendidikan di sekolah dasar semua mata pelajaran. Nah, setelah UN dihilangkan pada tahun 2014 waktu Menteri Pak Nuh, sebenarnya SKHUN tidak perlu. Tapi banyak dinas ingin mengenalkan SHUSBN. Itu kan sebenarnya adaptasi saja, padahal tidak ada aturannya. Cuma masalahnya, karena mayoritas dinas menggunakan, ya kita menganggap itu praktik baik, ya udah kita open, boleh. Karena kalau tidak malah menyulitkan kan. Nah, terutama nanti begitu anak itu melanjutkan pendidikan ke kedinasan seperti angkatan itu sering melihat hal-hal yang commonplace. Commonplace itu maksudnya ada pada saat itu, bukan ada dalam peraturan, itu masalahnya kan. Itu berbeda, dua hal yang berbeda antara commonplace yang ada dipraktikkan dengan yang ada di aturan. Aturannya tidak ada SHUSBN, tapi karena mayoritas dinas membuat itu seolah-olah mendorong untuk ada semacam apa namanya kesamaan. Nah itu ya, seperti itu. Nah sekarang setelah sejak 2020 kan tidak ada lagi USBN, semua diserahkan guru, otomatis tidak perlu lagi surat-surat sejenis atau setara dengan SHUSBN, tidak perlu ya. Yang perlu adalah surat keterangan lulus yang ada dicantumkan dalam persesjen, seperti itu Bu Lani. Jadi tidak ada surat-surat lain, selain
selain keterangan lulus. Dan keterangan lulus itu fungsinya karena masih menunggu ijazah, belum sampai. Ya, demikian Bu Lani. Ya, ya, jadi maksudnya memang surat SHUS ya Pak ya, karena kan memang UN nggak ada, terus kan USBN udah nggak ada. Nah itu jadi memang sudah tidak perlu lagi ya Pak ya? Tidak perlu. SHUS-nya, oke, oke. Tapi andai kata pun tadi yang saya katakan, kalau misalnya memang andai kata pun ada permintaan dari sekolah tingkat selanjutnya gitu kan, kalau memang itu misalnya apa namanya bisa mempermudah si anak untuk masuk ke SMP kan sebenarnya berarti diserahkan kembali ke sekolah dong Pak, gitu ya Pak ya? Tidak boleh Bu, menerbitkan surat lain selain surat keterangan lulus yang ada di persen tidak boleh. Oh oke, okay. Berarti memang tidak boleh. Ada SHUS tidak ada dasarnya ya, gitu ya? Oke, okay. Berarti ya, tidak ada dasarnya ya? Surat keterangan lulus ya Pak? Iya, yang sesuai dengan Pak. Betul, yang ada di persesjen. Gitu ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, ya, makasih Pak Mukti. Baik, Bapak dan Ibu itu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa memang tidak ada lagi surat-surat lainnya gitu ya, kecuali surat keterangan lulus dan ijazah tadi gitu ya. Saya memastikan kembali nih Pak, kalau untuk tanggal terbit ijazah itu tanggal 15 Juni ya Pak ya, masih belum berubah ya. Untuk tanggal SD. Kelulusan itu tanggal kelulusan tanggal dengan kelulusan. Tanggal terbit ijazah beda ya. Tanggal kelulusan oh, okay. Itu untuk bisa SD 15 Pak. Juni. Tanggal kelulusan okay. Tadi sudah diulas Bu Asma ya, terima kasih Bu Asma. Itu coba konsultasi dengan dinas ya. Oh, barangkali okay. Dinas nanti membuat kebijakan untuk dinasnya misalnya, oh, untuk dinas kami tanggal 25 Juli ya, silakan. Ya, untuk satu kabupaten itu seragam. Boleh jadi bahwa satu kabupaten dengan kabupaten lain akan berbeda tanggal penerbitan ijazah masih meskipun satu provinsi. Nah itu jelas ditertulis di persesjen gitu. Jadi mohon Bapak Ibu persesjen ini amankan benar, PDF-nya simpan karena itu akan berfungsi untuk di kemudian hari. Terima kasih Bu Lan. Ya baik, terima kasih. Begitu Bapak Ibu ya, sahabat sekolah dasar dimanapun Anda berada, sekali lagi tadi saya ingatkan kembali bahwa tanggal kelulusan itu sesuai dengan persesjen ya 23/2020 yaitu 15 Juni. Kemudian untuk tanggal penerbitan itu silakan dikoordinasikan dengan dinas kabupaten masing-masing. Begitu ya Pak Mukti ya? Betul. Oke. Okay. Ah, baik. Oke, okay, Bapak dan Ibu, ini ada lagi ya. Ini banyak sekali pertanyaan nih saya. Sebentar. Silakan Bu, waktu kita masih banyak ya. Iya nih, masih 10.42 Bapak Ibu. Pak, kira-kira kita bisa mengizinkan nggak ya Pak ya, mungkin ada kita apa namanya interaktif lah satu atau dua orang nih Pak di Zoom meeting kita nih, karena kan ada juga nih berbagai dinas kabupaten kota yang menyampaikan langsung ke kita untuk bertanya, bolehkah Pak Mukti? Silakan, silakan. Oke. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, saya itu Bapak Mohuwato itu. Halo, sebentar Pak. Bapak dan Ibu, sambil saya merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang datang lagi nih melalui chat YouTube maupun chat Zoom. Saya boleh mengizinkan suaranya Bu Lani. Halo. Waduh, ternyata ini termute ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi sudah dapat izin dari Pak Mukti. Dan mudah-mudahan juga dapat izin dari ketiga Bapak Ibu Guru. Saya izinkan untuk yang berada di Zoom meeting ini, kita interaktif ya. Mungkin satu orang dulu, mungkin dari dinas ya. Saya ingin melihat dari dinas kabupaten kota yang ada di Zoom untuk bertanya langsung ke kami. Dipersilakan, Mbak Nasti mungkin tolong di ini ya, ya untuk host. Dilihat, diizinkan satu penanya dulu. Terserah diambil dari mana itu yang ada di yang raise hand atau mungkin yang mencoba untuk bertanya. Dipersilakan. Adakah Bapak dan Ibu? Ini mumpung lah kesempatan. Assalamualaikum. Wato ya. Oh, oke. Okay. Bapak dari Pak Mukhlis ya? Dari Poliwali Mandar. Ya, dari Poliwali Mandar. Dipersilakan Bapak dari Disdik Poliwali Mandar. Pak Mukhlis ya, silakan langsung ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bu. Jadi yang ingin kami tanyakan ini terkait sekolah kami yang proses merger. Jadi di sekolah itu sudah tinggal satu kepala sekolah, Ibu. Jadi yang ingin kami tanyakan apa kepala sekolah tersebut bisa mendatangkan dua sekolah gitu.
dia tidak menerima lagi SKPLT untuk sekolah yang satu itu. Terima kasih, mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mukti, ini pertanyaan yang cukup bagus. Dipersilakan Pak langsung, Pak Mukti. Terima kasih. Mergernya itu kapan ya Pak? Mergernya setelah ujian apa sebelum ujian? Mulis. Ini ada pertanyaan dari Pak Mukti, mergernya kapan ya Pak? Sebenarnya kalau SK mergernya udah lama sih Pak, cuma proses Dapodik ini yang belum selesai Pak. Oh, belum selesai? Iya, jadi di Dapodik itu masih pisah Pak. Dapodik masih pisah. Yeah. Mungkin terakhir tahun ini. Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak Muklis dari Distrik Polewali Mandar ya. Dan merger ya, masalah sekolah merger, dan ini banyak juga di daerah-daerah lain yang merger. Nah, saya melihat bahwa langkah yang diambil Pak Muklis dan kawan-kawan di dinas sudah tepat ya. Diurus dulu Dapodiknya, diatur nomenklaturnya agar di sana hanya satu sekolah. Jadi kalau merger kan jadi satu ya. Satu sekolah hingga Dapodiknya clear. Nah, data-data anak rapi gitu ya, itu bagus, sudah tepat. Dan terus ditunggu Pak itu hasil pengurusan Dapodik gitu supaya tidak ada lagi double nama, karena itu nanti komplikasi ke masalah-masalah lain seperti BOS, seperti penataan sarana dan sebagainya. Nah, kedua, untuk penerbangan ijazah nanti kan ada penunjukan dari dinas. Kalau kepala sekolah itu ditugasi untuk menjadi kepala sekolah hasil merger, berarti itu SK itu sudah sah untuk sebagai penandatangan ijazah ya. Boleh ya. Apalagi merger-nya sudah lama ya. Itu boleh. Yang jadi sudah ada keputusan dari kepala dinas bahwa kepala sekolah yang bersangkutan adalah kepala sekolah hasil merger. Berarti kepala sekolah itu yang menandatangani seluruh ijazah anak kelas 6 di sekolah hasil merger. Demikian Pak Muklis, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Baik, Pak Mukti, ini saya juga atau mungkin ada yang mau bertanya di sini dari di link Zoom yang dari unsur sekolah, kepala sekolah atau guru, dipersilakan satu orang lagi. Itu di Distrik Jeneponto ya yang bertanya ya. Kaltim ya, Kal Jeneponto itu raise hand itu kalau nggak salah Bu Lani. Oh saya iya. Lihat. Silakan yang dari. Ya, makasih Pak Mukti. Oke, Pak. Lanjut Pak. Ya, Pak. Iya. Ya, namanya siapa, Pak? Pak Kapli, Pak Mukti. Pak Kapli, ya. Ya, Pak. Jadi pertanyaan saya cuma sedikit aja. Di kolom tempat penerbitan ijazah, Pak, misalnya Kabupaten Jeneponto, yang lalu ini kan cukup Jeneponto, tapi di Juknis itu secara lengkap harus ditulis kabupaten atau kota. Persoalannya di kolom, kemudian saya bawa ijazah ini iya. di kolom sudah sampai ijazahnya Pak ya? Ya, sudah sampai ya. Itu di kolomnya. Ya, di kolom penerbitan tempat penerbitan ijazah itu bahkan kecil, agak kecil. Iya. Apakah boleh disingkat kabupaten atau diperpanjang kabupatennya? Boleh Pak, singkat saja Pak, kalau terlalu kecil Pak, kab titik ya. Kalau singkat pakai titik ya Pak ya. Sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kab titik Jeneponto. Karena di banyak tempat ada nama kembar, ada kota, kabupaten. Misalnya kota Malang, Kabupaten Malang kan. Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, untuk membedakan harus perjelas nomenklaturnya. Kabupaten kab gitu ya. Kalau kota ya cuma 4 huruf kan kota gitu. Demikian Pak. Pak, terima kasih Pak Mukti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama siap. Pak. Selamat sudah menerima ijazah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Katli. Jadi Pak Mukti memang untuk membedakan itu kan karena ada yang seragam gitu. Jadi silakan ditulis kota atau kabupaten kap titik ya Pak. Boleh ya Pak ya begitu ya Pak ya. Boleh. Karena ini banyak sekali pertanyaan terkait itu. Kemudian ini Pak terkait tentang penulis ketersediaan ijazah nih Pak. Kita kan sebenarnya pada saat pengiriman ijazah ke kabupaten kota itu sudah ada cadangan ya Pak Mukti ya. Oke. Sudah ada cadangan. Nah, terus ini memang yang namanya kita hanya manusia biasa yang terkadang memang sewaktu-waktu jika memang pada saat penulisan itu ternyata melebihi kesalahan itu banyak Pak. Jadi sehingga cadangannya sudah hampir habis tetapi ini masih kekurangan. Nah, itu apa yang harus dilakukan mereka sih Pak? Gitu untuk mengatasi itu. Pertanyaan dari mana Bu Lani? Ada beberapa sih Pak. Ada beberapa
ini sebelum-sebelumnya sih Pak gitu. Tapi sih saya sudah mengingatkan itu, bahwa ini harus hati-hati sekali gitu untuk penulisannya. Ya. Untuk hal itu tidak kami jawab di sini ya, karena cadangan sudah ada. Nanti kalau terjadi baru surati kami gitu Bulan ya. Secara tertulis gitu ya. Iya. Baik, oke. Jadi gitu, Bapak Ibu ya. Special case. Jadi kami jadi kita fokus pada hal-hal yang pernah terjadi dan mungkin terjadi. Tapi kalau hal itu karena itu sudah kontraknya sudah sekian ribu lembar, juta lembar, ya. Dan masih ada sudah ada buffer namanya ya, cadangan. Masih salah nanti hubungi kami secara tertulis gitu ya. Seperti itu Bulan. Oke, Pak, terima kasih. Jadi itu special case adalah, lah. Iya, siap. Jadi siapapun nanti tadi yang bertanya mohon diperhatikan ya sekali lagi. Tapi ini di sini intinya adalah masa sih gitu kan sudah diberi cadangan, tapi penulisannya itu ya memang harus sangat hati-hati sekali gitu. Jadi ya silakan dengan adanya ini merupakan salah satu upaya kita Bapak dan Ibu, ikhtiar kita agar kejadian kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam penulisannya tidak terjadi lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi ingat saja ini Ingat saja tadi paparan Bu Sumarni harus rileks, tenang gitu ya. Jadi ingat. Jadi waktu ingat pesan Bu Sumarni, rileks, tenang, happy gitu ya. Kalau udah ngantuk ya udah tinggalin. Kalau keringetan, oh jangan. Apalagi gemetar gitu ya. Gitu ya Bulan ya. Iya. Ya Pak, betul Pak. Pak Mukti, terkait tentang alat tulisnya nih Pak Mukti. Ini ada yang bertanya nih. Kira-kira mungkin kita bisa bisa nggak ya ada yang benar-benar bisa dipergunakan gitu. Jadi karena kan ini kaitannya seperti tadi biar tetap bertahan, kemudian kan tidak luntur atau tidak cepat pudar gitu. Pak, kira-kira memang kita adakah rekomendasi pulpen atau apapun itu Pak yang memang bisa dipakai oleh para guru kita? Kayaknya nggak ada Bu. Nggak ada ya Pak ya. Jadi memang bisa, hitam. Nggak bisa merekomendasi ya jenis pulpen tuh nggak. Betul. Nggak paham tentang pulpen. Nggak gitu boleh ya juga ya Pak. Betul, nggak boleh. Nggak boleh juga. Ini saya pasti iklan apa ya? Hitam ya Pak ya, karena memang hitam. Jadi intinya memang hitam. Harus hitam. Jadi hitam, warna hitam ya. Warna hitam dan tahan, tidak mudah luntur. Oke. Okay. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa ijazah SD saya yang terbit tahun 77 itu masih jelas, tidak luntur, tidak berpendar, tidak. Seperti itu. Oke, iya. Baik, oke, makasih Pak. Oke, Bapak dan Ibu ini yang ada di Zoom, boleh dong yang ibu-ibunya nih bisa bertanya, mau bertanya ke kami, dipersilakan dari tadi soalnya bapak-bapak terus nih. Silakan, ibu-ibu yang ada di Zoom meeting. Tapi mohon ya, tidak berulang ya pertanyaannya ya, mudah-mudahan nih Bapak dan Ibu yang ada di Zoom mengikuti dari awal, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dijawab atau sudah disampaikan atau sudah direspon oleh Pak Mukti, tidak dipertanyakan kembali. Ada lagi kah pertanyaan? Atau sudah? Pak Mukti, kaitannya dengan penulisan. Tawarkan juga Bu Asma atau apa ada tambahan Bu Asma, Bu Sumarni dan Pak Ali itu. Lupa saya. Itu ada Pak yang recent itu Pak Sumarni. Pak Dharma ya? Dikbud mana itu? Oh, yang ini banyak sih Pak yang raise hand nih dari Dikbud Munaf. Silakan loh, Bapak langsung aja deh. Oh, Bu Asma, mangga silakan nambahkan. Tanya yang teman-teman bertanya terkait NISN, Bapak Ibu memang operatornya itu harus melakukan verval kalau ada NISN ganda. Verval NISN kemudian Bapak Ibu bisa cek di website-nya Kemendikbud ya, nanti saya kasih di link chat untuk mengecek NISN putra-putri Bapak Ibu ya. Akan muncul nanti apakah itu ganda, apakah itu kalau muncul ini bisa Bapak Ibu cetak dan diberikan ke orang tuanya. Sekolah kami seperti itu, setiap anak kami print outkan NISN yang dari websitenya Kemendikbud itu. Dan itu insya Allah kalau nggak ganda akan muncul sendiri. Kalau ganda ada, akan ada tulisannya, NISN terdata ganda dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Asma. Oke. Ya, sama-sama Pak. Baik, ini... Pak Mukti ini ada respon dari teman-teman atau dari Bapak Ibu sahabat sekolah dasar yang dari YouTube katanya nih gitu ya.
Tapi sepertinya nih yang pertanyaan-pertanyaan di YouTube pun juga sebenarnya sudah terjawab ya. Gitu. Jadi ada yang komplain nih Pak. Oke, kita coba cari yang dari YouTube ya. Kita coba yang dari YouTube di sini terkait tentang ini sangat ini sekali izin Pak. Bertanya Bu. Kabupaten Tojounouna. Mohon izin Kabupaten Muna dan tadi disebut mungkin dari Dinas Pendidikan. Satu-satu ya Pak. Ini yang dari Tojounouna dulu, baru nanti yang Muna tadi ya. Bapak yang dari Muna tadi, tolong sebentar ya, ini dari Tojounouna dulu ya. Silakan yang dari Tojounouna Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami langsung terkait dengan paparan materi dari Pak Mukti tentang penulisan ijazah, kami pertajam kembali Pak. Dalam hal Kepsek tidak bisa bertanda tangan, maka kepala dinas menunjuk atau mengangkat pejabat untuk menandatangani ijazah. Itu di Persesjen nomor 5 atau Persesjen 23 di bagian mana ya Pak? Kemudian ketika itu ada, mungkin agak bertentangan dengan surat dari BSNP nomor 0081 huruf A nomor 3. Di situ disebutkan pejabat tinggi provinsi atau kabupaten kota memberikan mandat khusus. Jadi penekanannya mungkin kepala dinas atau gubernur atau bupati Pak yang memandatkan khusus kepada kepala sekolah yang bertanda tangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ijazah yang didistribusikan ke kami ke Dinas Pendidikan itu sudah mencakup siswa di madrasah? Kuotanya sudah mencakup siswa di madrasah di naungannya Kemenak atau tidak, Pak? Dua pertanyaan itu dari kami, mungkin untuk formulasi penentuan nilai ijazah mungkin bisa dipertajam dari penanya-penanya yang lain. Kami cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi Pak ya? Pak Yudi Karim dari Kabupaten Tojounouna. Pak Yudi Karim, terima kasih Pak Yudi. Nah ini penting juga ya, mengenai ketiadaan kepala sekolah yang mendatangkan ijazah. Bapak sudah benar, tadi ada surat BSNP, jadi ada penugasan atau surat pendelegasian dari kepala dinas minimal ya, kepala dinas untuk mendatangkan ijazah. Itu sudah benar Pak. Surat ke penelegasian atau penangan itu hanya dari minimal kepala dinas. Kalau ditarik ke atas lebih bagus lagi, tapi cukup kepala dinas. Baik kepala sekolah yang lain ya sebagai PLT atau pejabat struktural. Tapi yang jelas hitam di atas putih ada penugasan Pak. Penugasan itu dari Dinas Pendidikan. Maksudnya dari dinas itu kepala dinas ya Pak yang tekan ya, bukan di bawahnya. Yang mengenai MI, ijazah yang kami kirim, tadi sudah kami singgung juga bahwa kami mendasarkan pengadaan ijazah itu dari data Dapodik kelas 6. Ya. Jadi kalau anak itu tidak terdata di Dapodik, ya akan berkurang di apa, jumlah ijazah yang kami cetak. Gitu ya. Nah termasuk siswa MI kan tidak ada di Dapodik ya Pak ya? Maka otomatis tidak. Nah gitu ya Pak. Jadi dia patokan kami Dapodik. Gitu ya. Nah, kecuali nanti ada keperluan kebijakan ya, misalnya integrasi madrasah dengan SD1 Dapodik baru. Saya nggak tahu apakah siswa SMI itu ada di IMIS ya namanya, EMIS gitu ya. Tapi hanya si Dapodik tidak ada MI, hanya SD. SD reguler, kemudian nanti di sana ada SPK, ada juga SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Itu Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Dan mengenai pengolahan nilai sudah dijawab oleh teman-teman ya, sudah diberikan ilustrasi, itu kewenangan guru. Ada 3 guru dari daerah yang berbeda, Kalimantan, Jawa Barat dan DKI. Kami kira sudah cukup ya. Ada variasi-variasi ya, silakan guru menyesuaikan gitu ya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Mukti. Ini yang tadi yang dari Muna, Dikbud Muna, silakan. Muna, ya. Ya, monggo langsung ya Pak. Singkat Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang saya rasa penting sekali. Begini, di daerah kami ini melalui surat edaran Bupati telah menggunakan nomenklatur sekolah dengan UPTD. Misalnya UPTD SD Negeri 1 Katobu. Itu berdasarkan surat edaran Bupati, ya tentu ada turunan surat lainnya dari atas. Kemudian
papan nama sekolah saat ini sudah menggunakan UPTD juga. Tetapi sayang sekali nomenklatur UPTD ini tidak dibarengi dengan perubahan nama yang ada di Dapodik. Yang kami bingungkan sekarang adalah untuk mencantumkan nomenklatur sekolah di ijazah itu menggunakan UPTD atau SD Negeri, mohon petunjuk Pak. Tanpa UPTD atau dengan UPTD, mohon petunjuk. Ya, karena tadi itu tadi ada nomenklatur di daerah kami, tetapi tidak dibarengi dengan perubahan nomenklatur di Dapodik. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Karim dari Muna ya. Nah, tahun ya, dari lalu, Muna, Karim Darmo ya, dari. Ya, terutama tahun-tahun 2018 ya. Kami mengatakan bahwa sebaiknya nama sekolah itu mengikuti nomenklatur nasional seperti ada di peraturan-peraturan ya, terutama peraturan Mendikbud gitu ya. Karena dulu waktu 2018 asumsi kami adalah bahwa salah satu tugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu setelah adanya undang-undang desentralisasi kan hanya mengatur masalah kriteria-kriteria ya, kriteria-kriteria yang bersifat nasional gitu Pak ya. Nah, ini penjelasan kriteria yang bersifat nasional, dan kriteria yang bersifat nasional itu salah satunya adalah kurikulum. Jadi memang kurikulum itu sentral ya, seperti kurikulum 2006, 2013 gitu ya, sentral. Dan konsekuensi dari kurikulum itu nanti adalah di masalah ijazah, karena spek ijazah masih ditentukan Kemdikbud karena itu kriteria nasional. Nah, di lain pihak ada juga peraturan daerah mengenai nomenklatur. Nah, itu kan harus dipatuhi juga ya. Nah, coba nanti pertama lihat dulu nomenklatur daerah itu fungsinya dalam hal apa? Apakah dalam pemerintahan daerah atau juga dalam hal semua hal seperti pencantuman nama di tingkat nasional. Kalau itu yang dikehendaki, silakan saja pakai UPTD SD negeri ini gitu ya. Silakan. Tapi konsisten, dan perda itu yang menghendaki adanya pencantuman UPTD harus disimpan, dan jejak digitalnya disimpan, karena kita tidak tahu bahwa suatu saat akan berubah lagi kan, kan dinamis ya pengelolaan negara itu, termasuk pengelolaan daerah kan dinamis ya, kadang begini nanti begitu terus begini lagi gitu ya. Nah, karena hal dinamis itu jangan sampai kita kehilangan jejak gitu ya. Jadi semua aturan-aturan pada tahun ini terkait ijazah, baik aturan pusat, persesdian maupun aturan daerah, Bapak simpan dan di PDF-kan. Nah, kalau Bapak Kabupaten memilih untuk mengikuti perda dengan kata UPTD silakan. Tapi jejaknya itu, aturannya itu disimpan. Kami khawatir bahwa dalam 5 tahun mendatang berubah lagi, kan kita tidak tahu. Karena dinamis hidup ini ya, sering berganti dan berputar. Seperti itu, Pak. Silakan. Terima kasih. Ya, izin Pak, tetapi kalau misalnya kita mau sampaikan, kita mau buat dengan nomenklatur UPTD, akan berbeda dengan nomenklatur yang ada di Dapodik. Secara nasional kan Dapodik kita gunakan. Betul. Apa tidak bermasalah nanti berbeda antara ijazahnya dengan nomenklatur Dapodiknya? Nah, oleh karena itu, saya pribadi lebih cenderung mengikuti Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya, yang desentralisasi itu kan, ada lampiran satu, kewenangan pusat ini kan, kewenangan pusat itu kurikulum Bapak. Nah, salah satu turunan kurikulum adalah spesifikasi ijazah termasuk pengisiannya gitu kan. Nah, kewenangan daerah adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar dalam artian aset-aset pendidikan dasar dan pengelolaannya itu milik daerah. Tapi begitu mengenai kurikulum dan kriteria-kriteria nasional terkait pendidikan dasar itu masuk wilayah pusat. Nah, silakan membaca menyesuaikan dari undang-undang itu, Bapak. Kami kira begitu. Ya, terima kasih. Ada yang... Terima kasih banyak. Ya, ya, silakan. Terima kasih. Jelas ya, Pak. Jadi memang sebaiknya kita cari aman, betul. Karena kan memang kehidupan ini kan dinamis. Jadi kalau memang amannya sih, saya juga berpendapat sama dengan Pak Mukti, ya sesuaikan dengan yang nasional saja, sesuai dengan peraturan. Namun kalau memang ada tuntutan dari wilayah masing-masing, itu tadi tolong disimpan ya Pak ya, record dari peraturan dari daerah tersebut. Oke, Pak, ini ada yang lebih teknis lagi nih Pak, dari YouTube nih.
takutnya nanti yang di YouTube rasa dianaktirikan. Ini ada pertanyaan Pak dari YouTube kaitannya dengan penulisan orang tua, nama orang tua gitu ya. Jadi gimana nih kalau nama orang tuanya misalnya sudah almarhum, jadi apakah harus ditambahkan ALM-nya itu almarhum atau almarhumahnya atau tidak perlu gitu ya. Terus bagaimana juga dengan orang tua sambung gitu kan, jadi ya apa misalnya ada dua orang tua nama ada dua ayah gitu, yang satu ayah kandung atau ayah sambung gitu, itu seperti apa itu Pak? Apa disesuaikan dengan yang di akte atau bagaimana? Karena memang banyak kasus-kasus teknis seperti itu untuk penulisan orang tua, nama orang tua. Iya, terima kasih Bu Lani. Ya, kalau orang tua sudah almarhum ya, sesuai kalau ini kan SD ini ijazah pertama ya. Ijazah pertama orang tuanya misalnya ayahnya almarhum. Kalau wali kan nah nanti coba tolong rujuk juga ke undang-undang tentang perlindungan anak ya. Di sana ada definisi tentang wali. Wali itu bukan cuma ayah, ibu juga wali. Selain itu juga ada boleh berperan sebagai wali karena di ijazah itu orang tua garing wali kan. Jadi dibuka option itu. Nah, jadi ini kembali ke keluarga mau pakai nama apa nih gitu kan. Nah, kemudian kalau itu ada misalnya ayah biologis terus ada ayah angkat. Ayah angkat itu ada putusan pengadilan yang terakhir itu kan sangat kuat gitu ya. Nanti kembalikan ke keluarga mau ayah angkat atau ayah biologis. Nah, konsultasikan juga kepada kelurahan mengenai kalau ada masalah-masalah tentang kependudukan gitu ya. Jadi pertama-tama yang bisa menjawab itu keluarga dulu mau pakai yang mana nih? Dua-duanya sah kan? Orang tua biologis sah. Orang tua angkat sah karena ada putusan pengadilan gitu ya. Dan itu sah sangat kuat. Apalagi putusan pengadilan lebih akhir kan? Nah, itu nanti kembali ke berpulang ke keluarga. Dan itu kan masalah tidak hanya masalah hitam di atas putih, tapi itu kan masalah rasa, perasaan, dia sudah mendidik saya, membiayai saya. Nah, hal seperti itu harus dipertimbangkan juga. Nah, jadi yang bisa menjawab orang tua dulu gitu ya. Demikian Bu Lani. Oke, baik. Lalu bagaimana nih Pak kalau memang misalnya di akte kelahiran si anak itu sudah dari aktenya itu sudah misalnya ada kesalahan pengetikan misalnya dalam nama bulan kelahiran si anak gitu, yang harusnya memang kalau secara bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu misalnya penggunaan kata November atau November. Nah, itu apa tetap diikuti saja sesuai dengan aktenya si anak atau penulisannya gitu kan, baik itu penulisan angka dengan menggunakan 0 atau tidak gitu ya, seperti misalnya 6 Januari ditulis 06 Januari seperti itu Pak, itu apakah memang disesuaikan saja dengan aktenya si anak atau bagaimana Pak? Nah, ini sudah dijawab tadi Bu, sudah disinggung ya oleh Bu Asma ya tentang apa data anak di sekolah Bu Asma. Bu Asma masih follow ya. Kalau Bu Asma kan mendasarkan ini pada akta lahir. Nah, ya, Bu Asma ya, pada akta lahir Bu ya? Iya, betul. Nah, karena Bu Asma kan latar belakangnya ini di DKI nih, ya Bu ya? Iya. Latar belakang DKI, di mana kependudukan itu sangat mudah, artinya tidak rumit gitu ya, tidak jauh, dan gratis ya, dengan kebijakan yang sangat bagus. Nah, sementara teman-teman banyak di daerah-daerah agak pedalaman dan untuk ke kelurahan juga jauh. Nah, itu juga membuat masalah juga, Bu. Nah, mengenai penulisan, karena ini ijazah SD ini pertama ya, kalau dilihat akta lahir itu tidak ada kata 07 Juli gitu, tidak ada 7 Juli. Kan di akta itu tidak ada angka, hanya tulisan. Ternyata telah lahir dari pasangan A, B pada tanggal sekian ya. Tanggalnya tidak ada 0. Kalau 7 ya 7 saja Bu Lani gitu ya. Syukur sekali. Jadi di persepsi kalender mungkin juga tidak ada 01 sih Pak. Iya, di kalender juga memang tidak pakai 0 juga Bu Lani ya. Kalau mau ikut kalender itu lebih bagus ya. Di persepsi juga memang tidak kita waktu itu tidak terpikir bahwa angka harus 2 digit atau 1 digit gitu ya. Seperti di komputer kan 2 digit 01 00 terus gitu ya. Nah, sebaiknya sih mengikuti kalender saja Bu. Artinya yang baku ya. Kalau 7 ya 7 Juli, kalau 17 ya ada satunya 17, 27 gitu Bu. Seperti itu Bu Lani. Oke, iya. Baik, Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan lagi nih untuk yang di Zoom meeting untuk bertanya langsung. Kita masih ada beberapa menit lagi ya, karena tadi mohon izin Pak Mukti, karena tadi kita mulainya jam 8 lebih. Gitu kan? Silakan, jadi mungkin Bu, kita coba mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan secara langsung. Silakan, ini yang kebetulan dari Zoom meeting banyak sekali ya yang mau bertanya.
sebentar, saya coba ke, saya mencari Ibu nih ya sebenarnya. Bu Siti Rahma, Disdik Kabupaten apa ini tadi? Sebentar. Bu Siti Rahma, halo. Bu Siti Rahma, masih standby di, nah sepertinya sudah dibuka nih. Silakan Bu, langsung ya Bu. Bu Siti Rahma, Disdik Kabupaten apa ini? Sebentar. Halo, Bu Siti Rahma, dipersilakan. Pak Tulus, mau bertanya Pak? Nanti ya Pak? Oh tidak. Salam kenal ya Pak Tulus. Silakan, Bu Siti Rahma. Ini sudah raise hand, kemudian juga, halo, Assalamualaikum Bu Siti Rahma. Atau Pak Selfis Pohuwatu, Pak Selfis mau bertanya? Oh, okay. Dari Gorontalo juga, Mbak, kayaknya ya. Itu. Ya, dari Pak Selvis Gorontalo, Pak Wato. Oh, Pak silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Mukti sini kami. Memang ini pertanyaan yang sudah banyak kami sampaikan ke Pak Mukti terkait dengan penandatanganan pelangko jasa bagi sekolah yang belum terakreditasi atau tidak terakreditasi. Nanti siapa nanti akan menandatangani jasa dari sekolah tersebut? Nah, karena pertanyaannya nanti akan bersambung, boleh dijawab dulu, Bu? Ya, nah, akreditasi ya, Pak? Ya, ya, ya. Ya, ya. Sekolah yang belum terakreditasi atau tidak terakreditasi, nanti yang apakah kepala sekolahnya bisa menandatangani? Karena kalau menurut BSNP itu tidak boleh didelegasikan ke sekolah yang sudah terakreditasi. Jadi menurut kalau menurut kementerian gimana? Nah itu ada ya, terima kasih Pak Selvis dari Pohuwato ya, tentang akreditasi. Nah, tadi pagi juga saya baru baca itu PP Sisdiknas yang baru ya. Ya. PP berapa itu? 57 tahun 2021 ya. Nah, ya, itu ya. Ada juga definisi akreditasi kan. Jadi dari undang-undang turunannya PP, PP kan kementerian ya. Sementara waktu Pak Muhajir semua perangkat akreditasi itu dicabut gitu ya, mau disederhanakan gitu ya. Itu kalau nggak salah peraturan menteri terakhir itu tentang nomor berapa itu. Jadi tadi saya baru lihat ada Permendikbud waktu zaman Pak Muhajir itu mencabut semua peraturan Permendikbud tentang akreditasi yang sebelumnya tahun 2017 kalau nggak salah ya. Nah, pertama-tama akreditasi itu kan apa ya? Saya tadi sudah melihat definisi akreditasi di ini ya, di KBBI ya, online ya. Akreditasi itu adanya adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang ya, setelah dinilai. Nah, setelah dinilai kan sekolah itu dinyatakan layak atau tidak ya. Kita belum bicara peringkat ya, Pak ya. Ada A, B, C, D, tidak. Kita bicara layak atau tidak. Nah, begitu itu layak kan itu diakui. Tandanya sekolah itu diakui ada di dalam Dapodik, Bapak. Nah, bila ada sekolah itu di Dapodik, artinya kan itu diakui. Diakui legalitasnya kan, minimal legalitasnya bahwa sekolah itu benar, beroperasi dan ada. Nah, kalau sudah diakui, otomatis kan sudah diakreditasi. Nah, ini pengertian akreditasi yang umum ya Pak ya, bahwa sekolah itu sudah dinilai, ada, dan sudah masuk Dapodik. Nah, dinas paham sekolah itu ada, beroperasi dengan benar dan baik. Gitu ya. Artinya tidak, maaf kalau dulu ada istilah abal-abal, ya tidak ada kan. Sekolah abal-abal tidak akan ada, tidak akan masuk Dapodik. Karena dinas mempunyai fungsi pengawasan, kontrol yang jelas. Wah, ini sekolah ini tidak jelas, ya, tidak bisa masuk Dapodik kan gitu ya. Nah, kalau itu makna akreditasi seperti itu penilaian, kan semua sudah ada di Dapodik. Artinya sekolah yang sudah di Dapodik kan sudah diakreditasi. Meskipun sudah 10 tahun atau 15 tahun tidak diakreditasi ulang. Karena memang sekolah dasar itu kan 148.000 lebih. Sementara tenaga asesor kan terbatas ya, hingga menunggu giliran itu sangat lama gitu ya Pak ya.
Nah, kalau dia sudah terakreditasi kan sudah cukup bahwa sekolah itu terakreditasi. Meskipun akreditasinya tidak A, tidak B, tapi di bawah B gitu ya. Tapi sudah terakreditasi, artinya sekolah itu sudah ada, sudah tercatat, dan sudah diakui legalitasnya seperti itu. Ya boleh menandatangani ijazah. Kalau dinas ragu, karena ada definisi lain akreditasi, bisa ditanggulangi dengan penugasan oleh kepala dinas untuk menandatangani ijazah. Kalau memang ragu, misalnya ada sekolah yang dulu kalau saya tahun 90-an ya akreditasinya terdengar ya. Terdengar maksudnya sekolah itu benar sih ada apa enggak sih di pedalaman gitu ya, bahkan dinasnya sendiri kadang tidak tahu ya. Nah, itu kan dulu, sekarang kan semua sekolah sudah terdata di Dapodik, sudah benar ya. Ya, data sudah lengkap, jumlah sekolah sudah lengkap. Meskipun jumlah siswa sarana masih ya 98%-an lah ya, lengkap. Kalau jumlah sekolah sudah lengkap, tidak ada satu pun sekolah yang tidak terdata di Dapodik. Kalau makna akreditasi itu bahwa sekolah itu terdaftar, sudah diakui legalitasnya sebagai terakreditasi, yaitu ya boleh menandatangani ijazah saya kira. Tapi kalau ragu, ya ragu dengan definisi lain akreditasi, ya silakan dibuatkan surat tugas kepala dinas untuk menandatangani ijazah, baik kepala sekolah lain atau pejabat struktural. Seperti itu Pak Selvi. Jadi prinsipnya bagi kami, bila sekolah itu sudah masuk Dapodik, berarti sekolah itu sudah terawasi dan terevaluasi baik oleh kami di dinas, di pusat maupun oleh dinas. Maka sekolah itu sudah secara hukum ada dan bertanggung jawab. Artinya layak untuk sebagai sekolah terakreditasi. Seperti itu Pak jawaban kami. Ya, cukup jelas ya Pak. Oke. Pak Mukti, kita kembali ke pertanyaan di YouTube ya Pak. Ini sudah banyak mengeluh nih, kok nggak dibacain katanya. Tapi ini makasih Pak ya. Oke, Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar yang ada di YouTube, mohon maaf ya, ini sebenarnya kan tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu merupakan bagian dari rangkuman kami dari yang ada di YouTube gitu. Jadi nggak mungkin juga kami menyebutkan satu persatu dari siapanya begitu ya. Seperti tadi pertanyaan kaitannya dengan penulisan tanggal ya, menggunakan nol atau tidak, itu tadi sudah dijawab ya Bapak dan Ibu, yaitu sesuaikan dengan kalender ya Pak Mukti ya. Kemudian juga itu banyak usulan juga kami sesuaikan kalender ya. Karena ini kan banyak, karena tidak diatur di permen kan, di prosesnya tidak diatur. Yeah. Kebetulan contohnya yang diambil 2 digit ya, bukan 1. Tapi yeah, memang kalau saya lihat kartu kakak saya, penulisan tanggal itu 2 digit, kartu kakak ya. Sementara di akta itu kan huruf ya. Kalau huruf kan cuma 1, tidak 07 kan tidak ada. Hanya 7. Yeah, yeah. 7 Januari, 7 Juli kan gitu ya. Iya. Memang kalau di kalender memang 1 digit. Nah, untuk hal-hal seperti ini silakan dikembalikan pada kebijakan dinas. Kan tadi ada sekresi itu ya, bahwa dinas menentukan tanggal penerbitan ijazah. Kalau dinas mau menentukan bahwa 2 digit ya silakan saja, supaya tidak menjadi polemik lagi. Karena memang di kartu kakak saya ya, kartu kakak ini Kabupaten Bogor 2 digit. Saya tidak tahu kartu kakak lain di kabupaten lain atau provinsi lain berapa digit. Saya tidak tahu. Jadi Kabupaten Bogor 2 digit gitu ya. Demikian ya, bulan ini. Itu apa namanya? Itu yang untuk penerbitan Pak. Maksudnya ini untuk yang tanggal akte kelahiran si anak gitu. Jadi kan karena memang ada yang di akte ditulisnya huruf. Gitu. Berarti kan huruf. kalau di ijazah ya, berarti ditulisnya kan berarti sesuaikan dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan akte ya, Pak Mukti. Kalau akte tanpa nol, ya kan? Pada tanggal 7 Desember kan ditulis 7 Desember, tidak 07 kan tidak. Nah, itu konsekuensinya. Ya, silakan saja. Ya, Oke. Gitu Bapak Ibu ya, jadi dipersilakan saja. Terus kaitannya tadi dengan pulpen, sekali lagi ya, tidak ada rekomendasi merek pulpen apapun nih Bapak dan Ibu, karena ini banyak juga pertanyaan di YouTube kaitannya dengan pulpen ya. Jadi intinya warna hitam dan memang yang awet ya. Jadi dipersilakan kembalikan lagi ke sekolah masing-masing begitu ya. Kemudian ini Pak, bagaimana nih untuk anak kelas 6 yang belum berkesempatan untuk cap 3 jari gitu, tetapi dia ternyata sudah pindah gitu kan ya, dan mungkin sekolahnya kehilangan ya, kesulitan gitu kan, harusnya kan
bisa dengan mengkomunikasikan gitu ya dengan keluarga si siswa. Nah, itu gimana ya Pak ya? Jadi anak ini sudah lulus. Sudah lulus. Biasa belum dapat ya, buru pindah. Iya, gitu kan. Nah, itu ada. Itu ada di persesen ada. Anak itu bisa mengambil ijazah di sekolah satuan pendidikan sebelumnya. Ambil saja langsung staf cap jari. Karena kan bisa jadi bahwa anak ini setelah lulus ya bulan Mei lah ya, akhir Mei akhir Juni ya. Ijazah belum sampai, tapi orang tuanya keburu ditugaskan di tempat lain. Ya misalnya kan kalau TNI atau tugas pajak kan sering berpindah-pindah tuh. Anaknya dibawa ya karena sudah berapa bulan direncanakan pas kepindahan itu setelah lulus tapi ijazah belum dapat. Nanti anak itu kembali lagi ke sekolah asal itu mengambil ijazah sekalian cap tiga jari. Itu bulan nih. Kalau untuk pindah ke SMP kan cukup dengan surat keterangan lulus tadi itu. Cukup ya gitu ya. Memang ini yang hal-hal teknis itu sangat yang mobile sangat banyak gitu ya. Dan saya ini selama Januari sampai Juni itu kan sudah puluhan siswa itu disetarakan. Jadi ada yang pindah dari luar negeri, ada dari ikut bapaknya ya, dari Timur Tengah, ya dari Eropa sebagai diplomat pulang. Pas pulang di sana baru kelas 6, sudah selesai disetarakan. Kemudian belum punya NISN gitu ya. Nah, diurus ya banyak-banyak hal seperti itu banyak Bu bulan ini. Silakan. Iya. Oke. Baik Pak Mukti, ini ada pertanyaan dari masih YouTube ya. Ini dari YouTube dari Ibu Nini Meidila nih Pak. Izin bertanya dari SMP katanya ini. Apakah sebenarnya apakah pengisian ijazah SD dan SMP itu berbeda? Karena kan sama-sama pendidikan dasar gitu Pak. Silakan Pak. Nah, coba nanti lihat kembali persesjennya ya. Biasanya tidak banyak berbeda ya. Ya memang ada 1-2 berbeda, tapi umumnya nama anak, nama kabupaten kota itu kan sama ya. Jadi coba lihat persesjen itu contoh-contoh ijazah banyak itu lengkap SD, SMP, SMA, SMK ya, SLB, kesetaraan ya, paket A, paket B, paket C juga ada di situ. Silakan saja itu tinggal dilihat ya. Demikian bulan. Sudah ada contohnya di halaman 100, Pak. Sudah halaman 100 tuh malah Bu Asma tuh ya melihat. SMP halaman 100 ya dilihat ya. Iya, kalau sebelum 100 berarti SD itu kan. Saya ingat saya sampai 80-an SD itu. Lanjut ya Pak nih, lanjut nih. Aduh, silakan terus lagi terus. Kita masih banyak waktu. Sekali nih, Pak. Iya. Pak, bagaimana untuk peserta didik kita yang memang namanya itu panjang sekali. Ternyata di ijazah itu ya hanya apa namanya terbatas begitu kan. Jadi boleh kan ya maksudnya dipanjangkan sesuai dengan kapasitas di ijazah tersebut begitu Pak. Iya. Boleh. Boleh saja ya, malah jadi, bagus kalau cukup ya spasi. Kalau nggak cukup ya nama tengah biasanya di inisial K titik gitu ya, pakai titik disingkat. Tapi kalau bisa panjang masih cukup ya Pak. Iya. Kalau nggak cukup ya singkat, yang tengah ya. Yang depan, yang belakang lengkap. Depan kan nama diri kan, belakang biasanya nama marga gitu kan. Nama orang tua. Oke. Berarti kalau namanya terlalu panjang, yang lengkap itu nama depan dan nama yang belakangnya itu di ini ya Pak ya, apa dipanjangkan, tetapi untuk yang tengah di mungkin bisa disingkat boleh, gitu ya Pak ya. Inisial saja. Iya. Misalnya apa nama penulis buku yang 3. Ya, tapi memang ini kan cuma 2 namanya kan? Iya. Ada yang nama 3 teman-teman kita. Banyak sih, Pak. Ya, tapi memang ya harapannya sih memang bisa tertulis lengkap ya, Pak ya. Karena semua memang lengkap bisa, seperti di paspor, ya. Iya. Oke, terus sebenarnya nih Pak nih dari Dina Mardatilah. Pak mau tanya, bagaimana sih cara memperbaiki apabila ada kesalahan sedikit huruf pada penulisan ijazah nih gitu. Padahal itu kesalahannya kecil, mungkin satu huruf harusnya ditulis U menjadi A seperti itu Pak, kurang lebih itu gimana Pak? Ijazah tahun sekarang kesalahan,
Iya, pada saat mereka menulis, itu kan kadang-kadang kesalahannya itu nggak terlalu, apa namanya, tidak terlalu besar gitu ya. Contohnya kesalahan-kesalahan kecil dalam penulisan huruf 1 atau 2 yang memang harusnya ditulis A menjadi U, nah itu seperti apa tuh Pak? Tetap nggak harus diperbaiki, Bu. Diganti blankonya. Disilang. Oh, ganti blanko. Atas, kiri, ini ganti blanko. Kalau dihapus nggak bisa ya Pak? Kan kadang-kadang ada... Oh, nggak boleh. Oh, oke. Okay. Nggak boleh, ada jadi coretan. Boleh, ya? Oh iya, yeah. Kalau coret-coretan itu pasti nggak boleh, Pak. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan, misalnya nih, masih memungkinkan dan syukur-syukur jangan sampai merusak ya, apa namanya, ijazah itu boleh sih, Pak, dihapus, Pak? Nggak bisa. Kalau masih memungkinkan. Ijazah. Nggak bisa, ya? Nanti lecet okay. Itu. Iya, kertasnya rusak. Yeah, yeah. Oke, okay, berarti yeah. Intinya ya berarti harus ganti blankonya ya, Pak, ya? Nah, yang betul. Bagus tadi seperti ya. Bu Asma itu, nama anak itu datanya semua lengkap, di print, guru-guru untuk di cross-check, kemudian setelah selesai, orang tua di ngecek juga, dan di paraf, gitu ya. Artinya paraf itu ya, kan tanda validasi, gitu ya. Nah, paraf ya. Itu disimpan sebagai bukti bahwa data sudah valid, gitu Bu. Seperti itu, Bu Lani. Oh, iya, iya. Terus Pak, kita bisa nggak sih sebenarnya ya, ini ada permintaannya dari YouTube, link YouTube, Merian dari Dahlianti menanyakan, kita bisa nggak ya, mereka bisa nggak menerima di-share gitu ya, salah satu contoh ijazah, format ijazah yang sudah diisi, dan itu apa namanya ideal gitu, dalam arti tidak apa namanya ya, bukan maksudnya bukan bisa dikatakan bisa dijadikan ini ya standar, tapi ini loh sebenarnya penulisan ijazah yang seperti ini loh yang ideal gitu, kita bisa nggak sih Pak memberikan itu ke pemirsa bisa. Saya pernah diberikan oleh Bu Asma tahun lalu ya, oh ijazahnya kayak begini. Saya pernah diberikan oleh Bu Jubaidah ya dari Bandung, Pak ini ijazah anak saya tuh. Oh begitu, boleh saja, nanti minta saja. Terutama tahun lalu ya, kalau tahun ini kan belum ada yang ngisi kan. Kalau sudah ada yang ngisi ya bisa. Bisa ada dengan ya, bisa antar boleh. Teman itu. Bu Asma barangkali mau ngasih Bu, nah itu yang tahun lalu bisa. Atau Bu Jubaidah dulu yang di Bandung gitu. Saya pernah lihat, saya kan membandingkan antar tahun lalu dengan tahun ini. Ada perbedaan penulisan seri kan. Nah, kalau seri kan bukan urusan sekolah, bukan urusan dinas, itu urusan pencetak. Jadi tidak masalah. Jadi nanti untuk melihat, lihat saja ijazah tahun lalu dari sekolah yang bersangkutan atau sekolah tetangga atau teman gitu ya. Sama saja, mirip-mirip. Paling bedanya cuma nomor seri ijazah itu kan tidak itu. Bukan urusan sekolah nomor seri ijazah itu. Itu Bu Lani. Okay, ya, okay, ya, tahun lalu ya. Oke, okay. Ini juga ada permintaan nih dari Bu apa pemirsa YouTube di Bu terus juga melalui WA. Itu untuk PPT-nya Bu As, itu bisa nggak di-share ke mereka? Karena memang ini saya ingatkan kembali ya, itu dari ketiga guru-guru tadi, sahabat sekolah dasar, itu sebenarnya untuk menginspirasi saja. Gitu. Jadi dikeserahkan kembali ke sekolah masing-masing. Karena ini juga ada beberapa pertanyaan, Pak, tentang yang tadi yang disampaikan Pak Ali Sakti, gitu kan. Untuk penulisan ijazah dari Bu Sutia Sofi. Assalamualaikum Pak, untuk penulisan ijazah bagian nilai kan ada satu kolom, bagaimana untuk pengisiannya? Tadi saya simak dari Pak Ali Sakti, pengetahuan dan keterampilan dibagi dua, begitu kah? Nah ini kan sebenarnya ya kembali lagi ya Pak ya ke guru masing-masing gitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Jadi sekali lagi ya, pada dasar intinya yang tadi berikan kesempatan kepada tiga guru kelas 6 tadi itu untuk menginspirasi Bapak dan Ibu saja dan bukan bermaksud untuk sebenarnya membingungkan Bapak dan Ibu guru, tidak, tapi kami hanya ingin memberikan apa ya, inspirasi atau aspirasi gitu kaitannya dengan pengolahan nilai begitu. Karena ini kebetulan ini Pak ada yang apa namanya yang menyampaikan bahwa dengan adanya disampaikan tadi oleh guru-guru takutnya membingungkan guru-guru lainnya gitu di YouTube maupun di link Zoom seperti itu. Gitu ya Pak, jadi intinya memang kita kembalikan lagi untuk kewenangan pengolahan nilai ijazah diserahkan ke masing-masing sekolah ya Pak ya. Sekolah dan guru ya. Ya. Bulani, Pak, boleh saya menambahkan? Silakan, bahwa silakan. Sudah disampaikan tadi di awal bahwa pengolahan nilai ijazah ini adalah menjadi kewenangan pendidikan masing-masing.
punya saya itu hanya contoh. Ini banyak sekali Pak yang mau WA saya minta contoh. Makanya. Ya, tadi hanya contoh, tapi jangan sampai nanti kita generalisasi Indonesia tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini hanya contoh di sekolah saya seperti ini yang saya ambil penilaiannya. Bapak Ibu nanti dilihat juga di sekolahnya bagaimana begitu ya, seperti apa, apakah nanti hasil anak ya, portofolio anak dan lain sebagainya, itu silahkan begitu ya. Saya khawatir Mbak Lani kalau memberikan contoh itu yang saya khawatirkan seperti ini. Iya. Khawatir sekali. Iya. Jadi mohon maaf ini Bapak dan Ibu yang ada di YouTube maupun yang ada di link Zoom. Jadi sekali lagi ya, diserahkan kembali ke guru masing-masing ya. Jadi tidak, ini hanya menginspirasi saja begitu. Jadi yang akan kami sebarkan, yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu yaitu utamanya adalah materi dari begitu ya, dan Persesjen. Persesjen nomor 20 tahun nomor 23 tahun 2020. Begitu ya. Sama mungkin satu ya Bu Lani ya. SE Mendikbud nomor 1 itu tolong kembali dibaca bahwa seperti apa sih ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan tadi loh, ada portofolio, ada nilai rapor, nilai sikapnya, prestasi yang diperoleh, kemudian penugasannya, tes lisan dari yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Nah, itu. Oke, ya. Baik, Bapak dan Ibu, Bu As, Pak Sakti, Pak Muki, Bu Sumarni nampaknya jam baik, baik Ibu. Terima kasih. Menuju 11.30 begitu ya. Jadi mohon maaf nih Bapak dan Ibu yang ada di YouTube kalau memang tidak bisa dibacakan semua, tapi tadi kami sudah berupaya untuk merangkum ya dan tidak sempat menyebutkan dari mana pertanyaannya. Tapi intinya memang yang bisa kami rangkum sekali lagi Bapak dan Ibu ya. Pertama, dalam penulisan ijazah SD itu tolong diperhatikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yaitu berdasarkan pada Persekjen Kemdikbud Ristek ya, Kemdikbud ya, nomor 23 tahun 2020. Sekali lagi, kalau memang ada hal-hal yang lebih teknis dan tidak tersebutkan atau tercantum di dalam persekjen itu, ada beberapa hal yang memang butuh konsultasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dipersilakan dikonsultasikan begitu ya. Terus tidak juga ada rekomendasi merek pulpen, yang pasti yang utama adalah berwarna hitam dan pastikan bahwa pulpen yang dipakai itu adalah awet ya. Jadi tidak ada merek-merek apapun itu. Kemudian kaitannya dengan SHUS. Nah, itu tidak diperlukan lagi surat-surat seperti itu. Paling yang ada yang bisa dikeluarkan itu adalah surat keterangan lulus sambil menunggu keluarnya surat ijazahnya begitu ya. Dan sekali lagi, untuk tanggal kelulusan SD itu sesuai dengan Persekjen 23-2020 per tanggal 15 Juni. Lalu bagaimana dengan tanggal penerbitan ijazahnya? Kembali lagi silakan koordinasikan dari masing-masing dinas kabupaten kota. Karena memang untuk ketersampaian dari ijazah ini berbeda-beda ya Pak Mukti. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Jadi dinas kabupaten kota yang belum sampai ijazahnya mohon ditunggu nih karena kita masih terus proses. Sebentar begitu. Lagi. Ya, sebentar lagi. Begitu. Iya. Terus kaitannya dengan penulisan data ya, data dari siswa itu tolong tidak melihat dari satu berkas saja, akte saja, tetapi seperti tadi disampaikan oleh Bu Sumarni ada beberapa pilihan berkas lah untuk si anak untuk memastikan kembali. Kalau Bapak dan Ibu bingung, ini yang benar yang mana ya, coba komunikasikan dengan orang tuanya. Gitu. Kalau kaitannya dengan administrasi, terkaitannya dengan kedinasan, coba komunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau masih bingung juga, tangan kami terbuka Bapak dan Ibu. Silakan bisa mengontak kami. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali ini bagi Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar, pemirsa, baik yang ada di maupun yang ada di YouTube ya, kalau memang belum berkesempatan untuk bertanya gitu ya, mudah-mudahan kami bisa membantu. Dan jangan lupa ya Bapak dan Ibu bisa like and subscribe. Terus kita juga memiliki medsos Bapak dan Ibu, namanya Giat SD ya, galeri aktivitas
transformasi sekolah dasar. Jadi ini adalah wadah kami Medsos untuk mempublikasikan hal-hal terbaru, terupdate terkait tentang ke-SD-an, entah itu regulasi dari dari Mas Menteri, regulasi dari Sekjen atau Satdijen gitu ya. Jadi silakan dibuka gitu ya. Tinggal diketik saja di searching atau di mana di browsing, ketik di psd.kemdikbud.go.id itu sudah keluar. Gitu ya, Bapak Ibu jangan lupa. Jadi kami jamin insyaallah Bapak dan Ibu kalau sering-sering membuka lihat SD-SD, Instagram, Twitter, Facebook itu luar biasa informasi dari kami dan itu benar-benar bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Dan bagi yang belum mengisi link absen itu silakan diisi. Tadi juga sempat juga oleh admin di share di chat YouTube, silakan. Kalau memang memerlukan sertifikat, kita akan berupaya secepat mungkin. Kita akan upayakan tetap ya. Jadi kami akan membuat sertifikat, tapi mohon maaf sekali tidak dalam waktu dekat karena ini kurang lebih ada beberapa 20 ribuan nih Pak Mukti di YouTube channel itu yang menyaksikan webinar kita gitu. Jadi karena kami sangat terbatas petugas kami, jadi mohon maaf jika memang ada keterlambatan dalam pengiriman sertifikat dan lain sebagainya. Dan untuk link materi itu juga oleh admin sudah di-share Bapak dan Ibu ya. Gitu kan, sudah di-share link materinya di chat Zoom maupun di chat YouTube. Gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah 11.35. Sekali lagi mungkin Bapak dan Ibu, Pak Mukti, Pak Sakti, Pak Bu Marni, dan Bu Asmaul, adakah closing statement yang mau disampaikan? Monggo sebelum kita tutup untuk siang hari ini. Atau sudah cukup saja? Cukup ya. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih teman-teman ya, dari Bu Asma, Bu Sumarni, dan Pak Ali dari Balikpapan telah membantu. Baik, terima kasih juga Pak Mukti. Terima kasih juga pada teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang sudah berkenan hadir dan berinteraksi dengan kami. Juga para kepala sekolah dan guru, juga pengawas yang ikut baik di Zoom maupun di YouTube. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir ya. Kita akan sering ketemu untuk hal-hal yang sangat baik dan konstruktif untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar kita. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada closing statement Bu Marni, Bu As, silakan. Kalau mau. Sepertinya sudah cukup Bu Lani. Oke, ya. Bapak dan Ibu, ini sedikit ya, saya coba share screen kaitannya dengan medsos kami nih. Sebenarnya Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Terlihat ya? Iya. Jelas. Oke, ini Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu akses, masuk, dan manfaatkan. Ya, manfaatkan medsos-medsos kami, yaitu Giat SD, Gaya Informasi, Aktivitas, dan Transformasi Sekolah Dasar. Dengan website di psd.kemdikbud.go.id itu luar biasa Bapak dan Ibu informasinya, dan kami jamin informasinya sudah sangat up to date. Bapak dan Ibu juga bahkan peserta didik maupun orang tua bisa mengikuti event-event yang kami selalu adakan gitu ya, terkait tentang tema-tema tertentu dari hari besar atau apapun. Kemudian informasi kaitannya tentang regulasi asesmen nasional, kemudian kurikulum. Jadi itu Bapak dan Ibu bisa diambil gitu ya, atau diikuti dengan membrowsing Giat SD di psd.kemdikbud.go.id. Begitu Bapak Ibu ya. Bu Lani, satu lagi Bu. Saya akhiri, saya stop dulu. Ya Pak. Mohon gimana, Pak? Teman-teman juga subscribe akun Instagram Dit SD ya. Oh, oke, ya. Makasih Pak untuk diingatkan. Jadi jangan YouTube aja nih Bapak dan Ibu. Jadi ada Instagram Dit SD, tolong di-like, di-subscribe, makin banyak
tapi kami sangat dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sehingga kami bisa lebih untuk memberikan pelayanan prima kepada Bapak dan Ibu terkait informasi-informasi terbaru dari Kemdikbudristek seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan yang belum like and subscribe bisa dilakukan sekarang Instagram juga. Demikian Bapak dan Ibu, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, saya Lani beserta keempat narasumber kita pada siang hari ini dan kru Medsos dari Direktorat Sekolah Dasar yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, ya dari Mas Wahyu, Mbak Laila, Mbak Nasti, Mas Rahmat, dan teman-teman semua yang mendukung acara ini. Terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu sehat-sehat. Dan jangan lupa dimanapun Anda berada, bahkan di rumah pun sekalipun, ini saya kebetulan di rumah, tetapi saya tidak membuka ya, mohon izin Bapak dan Ibu, bukan bermaksud tidak sopan, tetapi saya pun meski di rumah sekarang ini, meskipun dimanapun Anda berada, untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatannya, minimal selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun maupun hand sanitizer, dan menjaga jarak serta mengurangi mobilitas Bapak dan Ibu. Sehat selalu semuanya, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi, syukron jazakumullah.